Ya, penyerahan cenderamata. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian yang hadir di sini, yakni kami undang dari Fakultas Syariah dan Hukum Sultan Toha Jambi, yang mana sejatinya ini sudah pernah dilakukan, akan tetapi ini secara simbolis kami menyerahkan MOA dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, dilakukan secara simbolis. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Fakultas Syariah dan Hukum kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Toha Jambi. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan. Kemudian untuk yang IAIN Kerinci, karena peserta tidak hadir di secara luring, nanti insya Allah akan kita susulkan. Ya. Kami undang kembali Bapak, Ibu, Dekan, atau yang mewakili untuk foto bersama. Setelah ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Kami persilakan segenap wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kami persilakan untuk mendampingi dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Ya, Ibu juga silakan, Ibu. Oh, ganti. Tadi ke sana. Baik, silakan tim dokumentasi. Oke. Iya. 1 2 3 Iya, UIN Palembang. Ya, segitiga seperti ini. Enggak direnggangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dekan atas kesempatannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, kami ucapkan selamat datang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh, dari lab ya. Maaf Bapak. Ya, ketua lab ya, ketua lab dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati. Ibu, kami mohon untuk berkenan kembali untuk melakukan foto bersama Ibu Siti, Wakil Dekan 3 juga. Ibu Dr. Qodaria Barkah kami undang. Ya. Ya, dan Bapak begitu pun Pak Dr. Syahri Jamil kami undang untuk ikut sesi foto bersama. Ya. Baik. Ya, izin untuk masker dibuka terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mari kita berikan aplaus untuk penandatanganan ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan melanjutkan acara. Acara terakhir adalah penutup dengan berakhirnya acara MOA kita yang telah kita laksanakan secara bersama. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bendera hanya merah putih, Sabang Merauke tetap utuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator yang akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Dr. Syahril Jamil. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi sebagai pengantar acara diskusi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu peserta konsorsium keilmuan Kilsah ya, 2021. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin mengecek dulu sound dari para narasumber kita. Apakah kemudian kita bisa sama-sama mendengarkan, saling mendengarkan. Saya ingin memastikan itu terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Rosihan Anwar. Ya, masih termute nampaknya ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Prof ya. Alhamdulillah sehat sehat. Ya, nyon sewu ini agak sedikit tertunda caranya. Saya juga ingin menyapa Pak Muhammad Fahmi PhD. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Fahmi sudah bisa bergabung bersama kita semua dalam forum ini. Dan bersama kita juga telah hadir Pak Dr. Dalmeri. Assalamualaikum Pak Dalmeri. Beliau hadir secara fisik offline bersama kita di dalam forum ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama bahwa kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala forum-forum yang mulia seperti ini. Tentu tujuannya adalah untuk kemudian kita bisa mengantarkan fakultas kita, Fakultas Syariah dan Hukum ini untuk kemudian patuh terhadap regulasi yang ada, khususnya kemudian adalah memberlakukan ya apa namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama nanti mendengarkan tiga narasumber kita yang akan menyampaikan tentang seluk-beluk, katakan begitu, apa namanya MBKM, bagaimana praktek MBKM yang ada di lingkungan perguruan tinggi masing-masing, yang kita inginkan bahwa saat ini kita sudah pada tahapan untuk pengimplementasian. Karena kebijakan-kebijakan tentang MBKM itu sudah hadir dan kita di Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia ini diminta untuk segera mungkin melakukan pengaplikasian
MBKM ini pada fakultas kita masing-masing. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah sudah hadir tiga narasumber kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Profesor Dr. Sihan Anwar MAG. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita. Kita juga mendoakan beliau ini, alhamdulillah hari ini baru-baru aroma ulang tahun ini Prof kayaknya. Karena beliau ini ulang tahunnya 15 September kemarin. Ya, seringkali kita ini kalau melihat jok-jok yang ada di kaos, baju-baju kaos di virtual itu ya, Prof ya. Katanya yang lahir di September ini adalah lelaki-lelaki hebat. Ini gitu ya. Nah, ini 15 September kita ucapkan selamat ulang tahun, Prof. Semoga semakin bahagia, semakin bisa mengimami kita bersama. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Pak Muhammad Fahmi, SAMT PhD. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi pada Universitas Pajajaran Bandung. Nah, pada beliau nanti mungkin kita berharap untuk bisa memberikan best practice-nya tentang bagaimana kita melakukan strategi implementasi MBKM ini pada perguruan tinggi. Khususnya ini juga kita butuh Bapak Ibu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan APS kita, akreditasi perguruan tinggi, program studi kita ini dalam konteks internasionalisasinya. Jadi MBKM-nya itu nanti mesti agak sedikit minta dapat pencerahan mungkin ini Pak Fahmi, bagaimana untuk konteks internasionalisasinya. Apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan saat ini atau bagaimana? Dengan senang hati kita mendengar nanti bagaimana best practice-nya yang dilakukan oleh Pajajaran. Kemudian bersama kita juga ini sudah hadir Pak Dalmeri MAG, Dr. Dalmeri MAG. Beliau ini adalah dosen dikti, seorang motivator dan doktor dari dalam bidang pendidikan agama Islam. Banyak kemudian pengalaman-pengalaman jabatannya yang tentu kemudian semakin memperkaya bagi kita hazanah kita untuk memberlakukan MBKM ini pada lingkungan perguruan tinggi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, karena di dalam schedule sesungguhnya kita ini cukup longgar, kemudian karena ada sesuatu dan lain hal maka kemudian diskusi kita ini dibatasi. Pak Dekan Fakultas Syariah membatasi diskusi kita ini 2 jam. Ya, dimulai dari pukul 9 katanya sampai pukul 11 nanti. Nah, mohon izin dan mohon maaf Bapak-bapak narasumber yang sangat kami hormati. Pertama mungkin kita sama-sama beri kesempatan terlebih dahulu kepada Profesor Rosihan Anwar untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dalam tajuk penguatan kurikulum EPSH dalam rangka 17 dan kurikulum MBKM. Ya, PMA 238 ini adalah tentang gelar akademik ya, tentang gelar akademik, tentang perubahan gelar akademik. Kami persilahkan Pak yang terhormat Prof. Rosihan Anwar untuk menyampaikan materinya barangkali dalam waktu 25 sampai 30 menit Prof. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak moderator yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi say'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Amma ba'du. Yang saya hormati para dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang tergabung dalam Konsorsium Ilmu Syariah dan Hukum beserta jajaran para wadek, kemudian
para ketua lab, dan tentu seluruh panitia Kilsyah 2021 atau Konsorsium Ilmu Syariah dan Hukum yang pada saat ini berkumpul di Palembang dan juga hadir dalam ruang Zoom ya. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Warek satu Palembang. Saya hadir di Palembang. Jadi memang tradisi Palembang itu bagus. Kalau ada teman datang ke Palembang, itu pasti akan disambut dengan baik. Dan Pak Warek satu itu udah siap-siap. Di mana Pak Warek? Di Zoom. Waduh, saya kira. Dan insya Allah nanti teman-teman dari Palembang juga akan ke Bandung tanggal 27 ya, 27 September untuk berdiskusi terkait banyak hal ya, terutama terkait dengan Green Campus ya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk bergabung dalam acara yang sangat penting ini. Saya tidak paham ya, saya waktu dihubungi apa kira-kira yang menjadi pertimbangan saya harus bicara tentang MBKM. Karena kita ini startnya sama PT KIN itu, Bapak Ibu sekalian ya. Win Bandung, Palembang, Jakarta startnya sama. Jadi kira-kira berangkatnya sama, dan ada apa namanya masih sama tertatih-tatih ya. Cuman karena mungkin tadi itu saya tanggal lahirnya di bulan September tadi ya. Dia pria yang hebat. Mungkin itu panitia sudah tahu ya. Terima kasih atas doanya Bapak Ibu sekalian. Ini karena kan tentu kita berbagi waktu ya dengan ini apa namanya ya, saya hormati juga para narasumber. Ini Pak Fahmi tentu ini karena satu daerah dengan saya di Bandung, dan kita juga sudah berapa kali Pak Fahmi saya juga bicara dengan Pak Warek, Prof. Warek, Prof. Arif untuk terkait dengan MBKM ini. Bahkan insya Allah kami mengundang Prof. Arif langsung ke UIN Bandung nanti bulan Oktober untuk bicara tentang ini ya, MBKM. Pak Dr. Dalmari MAG juga, selamat berjumpa, selamat kenal, terima kasih. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian mungkin ya karena LPM kami ini terlalu show force ya, terlalu banyak iklan. Sehingga UIN Bandung itu apa namanya seperti ya seperti di jajaran terdepan dalam pelaksanaan MBKM ya, seperti aja kesannya sebenarnya ya, kesannya. Oke, jadi di kami ini memang yang menjadi leading sektor LPM apa namanya MBKM itu di Lembaga Penjaminan Mutu ya. Dan memang hari ini kita sudah dalam posisi running ya, sudah dalam posisi berjalan, karena begitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu diturunkan, diundangkan, kita apa namanya langsung bergerak. Tentu beberapa proses saya kira sama ya, di setiap perguruan tinggi sama saya kira ya prosesnya, mulai dari penyusunan, perumusan, kemudian pengesahan dari anggota senat, lalu sosialisasi dan sebagainya. Saya kira itu sama lah ya, sama. Kita sudah dalam posisi itu dan bahkan sudah menjajaki untuk kerjasama dengan perguruan tinggi tetangga seperti perguruan tinggi Pak Fahmi ini ya di UNPAD ya. Tapi mungkin saya ingin sebelum itu, saya kira mungkin nanti gini ya Pak Moderator, karena kita kan terbatas. Mungkin kita tadi kan dari UNPAD nanti ada best practice maksud saya ya. Mungkin saya juga akan nanti akan lebih ke pengalaman di UIN Bandung. Nanti
mungkin saya minta koreksi juga nanti dari Pak Fahmi, dari yang lain, tentang madhab MBKM UIN Bandung itu seperti apa. Karena setiap kampus itu punya interpretasi beda-beda ya terkait dengan implementasi MBKM itu. Sehingga boleh jadi UIN Bandung itu madhabnya atau penafsirannya berbeda dengan UIN Palembang atau juga UIN Jakarta dan UIN Jogja ya. Selama ini memang UIN Bandung juga bersinergis dengan Pak Trisno ya dari UIN Jogja, karena beliau ini adalah salah satu pakar yang di-hire oleh Kementerian Agama untuk menyusun pedoman MBKM Kementerian Agama. Jadi saya kira memang beliau ahlinya terkait dengan MBKM di perguruan tinggi ini, di PTKIN ya khususnya. Saya coba share aja sebentar, nanti sekilas-sekilas saja. Nanti mohon maaf minta koreksi dari Pak Fahmi dengan dari Pak Dalmari, pemahaman saya UIN Bandung tentang MBKM ini sudah tepat atau tidak. Oke, saya oke, ini Bapak sudah kelihatan ya. Oke, Pak moderator nanti kalau terlalu lama bisa diingatkan ya. Biasanya kalau penceramah itu, apalagi yang suka ceramah di masjid itu kalau tidak siap, siap. Biasanya pakai batuk aja cukup, Pak. Kalau khotib itu pakai batuk cukup, Pak. Kalau batuknya 3 kali enggak berhenti-berhenti baru sudah nongol. Baik. Oke, okay. Akhirnya ini saya mulai print itu satu penulis ya, kurikulum development yang menulis buku bagus ya terkait dengan pengembangan kurikulum. Jadi saya sebenarnya ingin mencari quote yang dari bahasa Arab ya, biar syariahnya kelihatan. Tapi nggak dapat, Pak. Ya udahlah, dapatnya yang ini aja. Kira-kira Al-Manhaj Ad-Dirasi itu saya ingin dapat quote dari pakar pendidikan, tapi belum dapat. Saya dapatnya yang ini, nggak apa-apa lah. Karena MBKM itu prinsipnya ya termasuk merdeka untuk mengutip. Jadi kira-kira Murray mengatakan bahwa kurikulum itu adalah substansi. Ya. Substansi dan raison d'être untuk dosen, untuk guru ya. Jadi substansi dari perguruan tinggi sebenarnya adalah di kurikulum. Maju dan mundurnya perguruan tinggi tergantung kepada bagaimana kurikulum yang dibentuk, termasuk juga siapa orang yang menyusun kurikulum itu. Makanya tim kurikulum ini memang harus benar-benar yang hebat ya, orang-orang yang futuristik, orang-orang yang wawasan akademiknya, regulasinya itu sangat dalam. Jadi pas di sini, kalau di sini kan para warek, para wadek satu itu ya, yang kira itu bacaan tadarus-tadarusnya itu sudah kitab kuning itu, tadarusnya itu sudah apa namanya, regulasi-regulasi undang-undang. Jadi kalau baca Al-Quran tuh one day one judge ini, one day, one regulation. One day, one regulation. Jadi saya itu dari, mohon maaf, memang latar belakang saya itu dari tafsir hadis. Saya sudah biasa menghafal hadis, menghafal Quran, bahkan menghafal alfiyah. Tiba-tiba harus menghafal undang-undang segala macam. Ya, memang harus mengkondisikan. Jadi hisabnya warek satu itu sebenarnya undang-undang, Pak. Harus hafal itu. Ya. Iritasnya. Ya, ini saya kira memang gini ya, PMA nomor 33 tahun sebelumnya kan 33 dulu ya, sebelum 38 ya. Saya juga termasuk bukan termasuk yang merumuskan, termasuk orang yang memperjuangkan ya. Karena ini terkait dengan gelar. Dulu kita berpikir gelar itu sangat menentukan kerja, kira-kira begitu. Kalau gelarnya biasanya kalau gelar-gelarnya umum itu dulu kan pernah gelar itu doktorandes ya sebelum PMA ini ya. Saya kan gelarnya juga doktorandes, lalu kemudian berubah menjadi SAG, lalu kemudian setelah itu STHI.
yang Syurudin itu kemudian sekarang pindah lagi menjadi SAG. Ini dulu kita berkeberatan pengen dikembalikan lagi kepada Dr. Andes karena itu gelar yang lebih umum kira-kira begitu. Sebab ada user kalau lihat gelar ada AG-AG-nya itu agak sedikit ini ya, agak sedikit. Ya Pak ya. Aduh ini katanya bisa apa? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Dr. Andes kan keren gitu ya, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian itu rupanya ternyata yang dari syariah yang disetujui ini. Syariah sarjana hukum. Kalau dari Syurudin itu enggak ada yang disetujui, Pak. Semuanya SAG. Ya sudahlah, ini bagian dari takdir yang harus diterima. Ya. Lalu kemudian PMA 38. PMA 38 itu saya berharap, ya karena saya kan di Usuluddin ya, basis yang Usuluddin itu berubah menjadi dari STH itu menjadi Dr. Andes. Ternyata masih tetap Mabniun. Ya, Mabniun. Sukun. Jadi tidak berubah itu. Ya, yang malahan yang Fakultas Syariah dan Hukum ini yang saya kira gelarnya itu umum, yang sangat bagus saya kira ya ini marketable lah kira-kira begitu. Kan enggak ada bedanya ini. Gelarnya SH gitu. Paling namanya aja kalau mau menentukan ini namanya bahasa Arab atau bukan kira-kira ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Ahmad Burhanuddin SH kan oke ini sarjana hukum orang tidak tahu apakah ini dari mana. Taunya sarjana hukum aja. Jadi kira-kira dulu kita berpikirnya untuk kepentingan mahasiswa. Kalau saya sih boleh berpendapat, mestinya ya gelar itu kan dirumuskan atau diakhirkan setelah mempelajari profil lulusan kan dari setiap prodi, lalu kemudian diletakkan gelarnya. Tapi ini kan tidak begitu, tidak bottom up ya. Tapi dari atas dulu, kemudian kita menyesuaikan. Kira kan begitu ya. Jadi gelarnya dulu, apa, lalu kemudian dibangun perangkatnya. Ya memang seperti itu ya. Nah ini ada problem. Ini termasuk problem yang ada di Fakultas Syariah Hukum di Bandung ya. Kita karena warek satu ini kan harus masuk kemana-mana. Termasuk saya kan harus juga ke syariah. Dan biasanya warek satu ini, kalau warek satu Palembang hadir, tempat pengaduan segala problem-problem terkait dengan akademik ya biasalah karena resiko jadi warek satu memang begitu. Nah, yang siap-siap mau jadi warek satu kira-kira kayak itu saya kasih tahu beratnya itu baru satu belum yang lainnya. Kalau pengen tahu yang lainnya nantilah. Nah ini problemnya kan, problem selanjutnya adalah dampaknya ya. Sebentar. Oke, ini makin maju ya. Oh, ini makin maju nih, sebentar. Nah, ini dampak PMA 38 tahun 2017 terhadap Fakultas Syariah Hukum ini agak lumayan ini ya, berdampak ya. Itu artinya berarti Fakultas Syariah dan Hukum harus mereview kurikulumnya. Karena gelarnya sarjana hukum. Ya, jadi yang di Bandung ini kira-kira mereka mereview kurikulum ya 50% ilmu syariahnya ada, 50% ilmu hukumnya ada. Jadi untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum. Nah, mau tidak mau ini harus ada review kurikulum. Dan tentu distingsi ilmu syariah harus dipertahankan kalau tidak menjadi penciri dari Fakultas Syariah Hukumnya tidak ada. Nah, karena kita memang hukumnya adalah hukum Islam, ya, lalu kemudian tiba-tiba digelarnya menjadi umum, sarjana hukum, maka mau ini ada problem terkait dengan SDM. Nah, maka kita banyak meng-hire dosen-dosen LB yang pakar di bidang hukum, ya, yang kita ngambil dari mana-mana. Tapi peluangnya sangat bagus, jadi magang kerja jadi bisa di mana-mana, Pak.
Jadi tidak lagi di apa namanya pengadilan tinggi agama, tapi juga bisa juga di pengadilan tinggi negeri. Jadi karena sarjana hukum itu menjadi kemana-mana. Nah, jadi blessing in disguise itu benar-benar kita dapatkan di sini. Satu sisi memang agak berat, tapi sisi yang lain juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk apa namanya magang di tempat-tempat yang lebih luas. Nah, kira ini empat kebijakan MBKM sudah perlu saya bahas ya. Pikir tentang MBKM itu sudah banyak, Pak. Sarahnya juga sudah berjilid-jilid, Pak. Silakan, Pak. Pokoknya sih ini kan matannya, Pak. Ini matannya. Jadi sarahnya sudah ada, bakal usulnya sudah ada, usul MBKM-nya. Jadi tinggal dipelajari saja. Kira-kira ini empat kebijakan MBKM yang pokok, saya kira ya. Dan saya kira yang paling penting yang sedang kita bicarakan adalah yang nomor 4 ya. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Kalau yang 1, kedua, ketiga, saya kira ini secara otomatis lah ya. Kita menikmati terutama perubahan apa namanya? Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi ini sangat dibantu kita karena kita bisa memperpanjang status akreditasi kita ya tanpa ada proses reakreditasi. Tentu yang akreditasinya A atau unggul ya. Baik, saya akan cepat. Ini tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Bisa baca di pedoman MBKM yang dikeluarkan oleh Diktis ya tahun 2021. Silakan bisa di-googling ya. Sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Nah, itu baru sarahnya, Pak, sarahnya ya. Sarah dari MBKM ala madhab Diktis itu yaitu yang MBKM yang pedoman MBKM Kementerian Agama. Itu saya kira siapa saja harus belajar tentang harus membaca sarah itu ya. Nah, karena disitulah penjelasan secara rinci bagaimana MBKM itu diimplementasikan di PTKI termasuk di kampus kita. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi, kira ini kalau satu-satu terlalu ini ya. Kira-kira ini ya Bapak Ibu sekalian ya, ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 tujuan yang diinginkan oleh Kementerian Agama terkait dengan MBKM ini. Pertama ini nomor 3 ya, 1 2 yang di bawah. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad 21 dan era industri 4.0. Kira ini penting ya, kita mempersiapkan mahasiswa 5 tahun 10 tahun yang akan datang di masa yang perubahannya sangat tidak jelas ya. Serba disruptif, serba kalau bahasa apa namanya bahasa ulumul Qur'annya masih mutlak ya, masih umum, enggak jelas sih seperti apa perubahannya ya. Karena perubahan yang sangat cepat itu yang kita mestinya mempersiapkan mahasiswa kita ini siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Saya kira itu MBKM itu tujuan, di antara tujuannya itu seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Setidaknya yang saya pelajari di buku pedoman. Ya ini MBKM versi Kemenag, ini ada di keputusan Dirjen Pendidikan nomor 7290 tahun 2020. Ya, ini silakan Bapak bisa googling atau saya kira sudah hafal ya, sudah pegang semua. Menjadi salah satu fungsi strategis dalam menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi. Ya, saya kira ini sama antara PTN dengan PTKI, sama dengan kampus saya dengan kampus Papa. Ini sama, saya kira ini perjuangannya adalah untuk menghadapi tantangan zaman. PTKI didorong dapat mengembangkan pembelajaran yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, banyak sekali ini.
otonom, inovatif, produktif, adaptif, relevan dengan dinamis. Intinya solihun likuli zaman in wa makan ya saya kira ya. Jadi bukan hanya al-Islam ya. Jadi solihun likuli makan zaman in makan. Jadi begitu ya. Harus cocok ke mahasiswa di setiap masa. Jadi kira-kira begini problem kita bersama khususnya syariah dan hukum, ada PMA nomor 38 tahun 2017. Berarti kurikulum harus direview. Ada juga kebijakan MBKM, ya sekalian aja gitu ya. Jadi bongkar-bongkarnya itu sekalian. Penguatan kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum. Dan sekarang kalau posisi Fakultas Syariah Hukum di UIN Bandung itu sudah dalam posisi finishing ya. Jadi membangunnya sudah lama dari awal-awal tahun, sekarang sudah finishing. Mungkin nanti yang dari teman saya ini yang ketua lab dari UIN Bandung mungkin bisa juga nanti melaporkan ya. Kalau yang ngomongnya saya sebagai warek satu subjektif, nanti beliau aja yang ngomong itu gimana implementasi di UIN Bandung ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira yang menjadi beberapa faktor kenapa kita harus memberikan penguatan kurikulum ya. Pertama faktor budaya. Ya budaya itu maksudnya termasuk yang sering kita sebut dengan perubahan zaman ya. Perubahan zaman. Perubahan zaman itu kan akan menentukan kurikulum. Hukumannya bisa berubah ya. Taghayyurul ahkam ya, bitaghayyur azminah wal amakin. Itu kan dalil kita semua. Itu bisa berubah hukum itu. Ya mestinya kurikulum juga bisa berubah dengan perubahan budaya. Nah budaya kita ini sekarang sudah sangat berubah. Ada era disruptif, ada 4.0, kemudian pandemi ini merubah segalanya. Harusnya saya ini memang ada di Palembang ya, kalau sebelum pandemi ini. Tapi karena ada pandemi, boleh melalui Zoom ya. Saya enggak tahu itu bagaimana, itu bagian panitia mengikuti regulasi administrasinya. Saya enggak tahu, silakan aja. Biasanya agak susah ya, tapi biasanya selalu ada jalan. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Kalau dengan Fakultas Syariah itu selalu ada jalan, tenang aja. Ya, budaya itu bisa merubah. Ya apalagi bisa hukum aja bisa berubah, apalagi ini kurikulum. Jadi tentu akan sangat menyesuaikan dengan kondisi perubahan itu. Lalu kemudian mahasiswa. Kita juga tergantung mahasiswanya seperti apa yang akan kita buat, yang akan kita cetak, ya tentu kurikulum harus disesuaikan. Nah, terus yang ketiga, nah kekuatan sosial politik ini juga sangat menentukan kita harus mereview kurikulum. Kan MBKM itu merupakan kekuatan politik, kita tidak bisa menghindar. Ya, semua regulasi-regulasi terkait dengan pendidikan itu kita mengikuti regulasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang KKNI, SNdikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini harus hafal, Pak, harus hafal itu memang Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Itu memang kekuatan sosial politik yang mau tidak mau harus kita ikuti ya. Jadi antara budaya, mahasiswa, kekuatan seperti itu merupakan tiga faktor yang kenapa kita harus selalu mereview kurikulum ya. Nah, kalau UIN Bandung sudah di sini posisinya, Pak. Pertama, mereview kurikulum sudah selesai, saya kira ya. Bahkan hari kemarin Pak Fakultas Dakwah itu sudah diresmikan oleh Pak Rektor. Fakultas Syariah Hukum belum, mungkin nanti tinggal pengesahan ya. Penyusunan panduan MBKM versi UIN Bandung ya, kan kita turunkan mulai dari pertama dari Permendikbud nomor 3 dan seterusnya ya. Terus tadi dari Kementerian Agama kemudian kita turunkan lagi Pak menjadi panduan MBKM di kampus kita masing-masing. Yang boleh jadi ini yang berbeda-beda yang saya tadi katakan madhab UIN Bandung itu ya. Kemudian membuat aplikasi MBKM, kita sudah aplikasi sudah kita buat. Ini saya terus terang berguru kepada Pak Fahmi ini. Atau mungkin waktu itu Pak Fahmi yang hadir atau Pak Fahmi itu bukan ya waktu saya dan teman-teman ke sana. Mungkin Pak Fahmi juga ya.
kita buat aplikasi MBKM di mana mahasiswa dari luar UIN Bandung bisa daftar ke UIN Bandung, dan UIN Bandung sesama prodi di dalam bisa saling mendaftar. Ini kita buat aplikasi. Lalu kemudian menyusun regulasi keuangan bagi peserta MBKM, terutama yang dari luar. Gimana? Kan masa sih gratis kan? Kira-kira begitu ya. Kan ada, harus ada bayar. Bayarnya seperti apa per SKS? Nah, berapa jumlahnya? Nanti kaitannya dengan regulasi. Ini perlu ada duduk bersama dengan bagian keuangan ya, Karo, AUPK. Nah, yang paling penting apa sekarang dalam membangun nomor selanjutnya, membangun MOU dan PKS atau MOE ya. Ini penting sekali. Nah, saya setuju ini pertemuan pada hari ini, tadi sudah ada MOU, sekalian MOU untuk pelaksanaan MBKM, Pak. Bagus itu. Jadi karena ikut kuliah, saya UIN Bandung ikut kuliah ke Papahmi itu susah sekali, Papahmi. Aduh, ini aja enggak ketemu-ketemu. Fakultas Adab dan Humaniora sudah beberapa kali berkunjung ke Jatinangor, Papahmi, tapi susah sekali enggak, belum ketemu-ketemu. Nanti mohon Pak Amin mungkin nanti juga bisa menjelaskan ya bagaimana mekanisme kerjasama dengan UNPAD. Ini Bapak sekalian ya, yang saya tadi katakan usul MBKM itu kan sebenarnya kita dengar dari pimpinan, dari yang menjadi filosofi kira-kira begitu ya. Pak Presiden kemarin di acara pertemuan dengan forum rektor ya, kebetulan saya mewakili Pak Rektor kami, beliau saya kira bagus ya, beliau menyebutkan istilah keahlian hibrid. Jadi untuk menghadapi perubahan global yang serba tidak pasti dan sangat cepat, mahasiswa tidak lagi cukup mengandalkan kompetensi dari jurusan di kampus yang tetapi butuh keahlian di luar itu. Itulah keahlian hibrid. Pak Presiden itu kan mencontohkan dokter, dia juga belajar robot. Lalu kemudian kalau saya mungkin memberikan analoginya, kiasnya mahasiswa perbandingan madhab gitu, mengikuti menguasai bahasa coding kira-kira itu, menguasai statistik kira-kira begitu ya. Jadi keahlian hibrid. Jadi mahasiswa itu tidak hanya ahli di bidang kompetensi utamanya, tapi juga ada kompetensi yang lain. Nanti coba akan saya bagaimana menerjemahkan itu dalam MBKM-nya. Nah, ini Mas Nadiem yang menjadi penggagas utamanya, kan beliau, kita ini hafal sekali ya. Beliau mengatakan, bayangkan semua mahasiswa SI kita, S1 kita, itu suatu hari harus berenang ke suatu pulau di laut terbuka. Pada saat itu semua perenang-perenang kita hanya dilatih satu gaya saja, gaya bebas, dan di kolam renang. Dan itu pun di kolam renang. Jadi, kira-kira kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kurikulum, ya tetap dia kompetensi utamanya dia dapat, ya tetap diperjuangkan. Tapi dia juga punya kompetensi pendukung. Ya, jadi kalau misalnya ahli hukum Islam, dia juga tahu dalam waktu yang bersamaan bahasa coding, tahu juga statistik, tahu juga bahasa-bahasa komputer, kira-kira begitu ya. Karena kan untuk menghadapi tantangan zaman. Nah ini yang saya tadi sebut-sebutkan, Bapak sekalian. Ini pasti panjang lah. Kira-kira kita dalam menyusun penguatan kurikulum itu, inilah yang harus kita rujuk. Mulai dari tadi itu ya, Undang-Undang Nomor 12. Tetap kurikulum kita itu kurikulum KKN IPA. Sebab ada yang mengatakan bahwa kurikulum MBKM itu berbeda dengan KKN IPA. Tidak, kalau Madhab UIN Bandung, kita masih tetap KKN IPA. Masih tetap KKNI. Kita masih merujuk kepada Perpres Nomor 8 tahun 2012. Jadi sebenarnya kurikulum KKNI yang sudah ada, Pak, tetap pertahankan. Tidak usah dirubah. Kalau saya menyebut MBKM itu lebih ke manajemen penyajian mata kuliah saja ya. Oke, kemudian jadi tetap saja kita OB-nya tetap kita pakai, SNDikti-nya tetap pakai. Jadi tidak merubah secara radikal ya struktur kurikulum kita. Tapi mungkin harus nanti ada evaluasi atau pengembangan di mana-mana. Lanjut ya. Jadi ini alurnya kan seperti ini ya. Ini gambar yang sudah populer sekali ini, bisa didapatkan di mana-mana. Saya
ngambilnya dari pedoman MBKM Kementerian Agama, kan alurnya masih KKNI kan, S1 kan ada di 6 levelnya, kemudian ini yang menjadi alur kenapa kita mengevaluasi, karena ada revolusi industri 4.0, tracer study, misalnya, karena kita melihat lulusan-lulusan kita yang sebelumnya kesusahan sekali di dunia kerja, berarti harus ada yang dievaluasi, apa yang harus dievaluasi. Alurnya begitu ya, jadi ada evaluasi kurikulum, kemudian regulasi. Setelah itu kemudian kita menentukan profil lulusan. Nah, profil lulusan ini Bapak sekalian, karena ini kan sudah given ya, kita sudah punya SKL, Standar Kompetensi Lulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun 2018. Jadi tetap kita merujuk pada itu, terkait dengan sikap, ini kan pembangunan KKNI itu kan ini, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, ya, keterampilan umum, dan sebagainya. Nah, ini kan sudah given, Pak. Sudah given dari... Nah, paling kalau yang kalau mau, kalau kita lihat buku pedoman MBKM Kementerian Agama, kita semua bisa menambah di sini profil lulusan tambahan. Ini kan ada profil lulusan utama, itu yang SKL dari Kementerian Agama 2018, kita bisa menambah dengan profil lulusan tambahan, Pak. Jadi kalau di buku pedoman Kementerian Agama itu misalnya contohnya itu di situ PAI, bukan saja jadi guru tapi juga menjadi penyuluh. Jadi profil tambahan itu terkait dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa yang boleh jadi itu tidak akan terpuaskan dengan kurikulum prodinya. Itu kira-kira begitu ya yang saya dapatkan dari pedoman itu. Jadi tetap kita pakai OB-nya tetap. Nah, lalu kemudian setelah itu MBKM-nya itu kan bisa, kita tahu ada 3 semester ya, 1 semester di dalam kampus, 2 semester di luar kampus, dengan menggunakan 8 skema. Nah, ini sebenarnya alurnya seperti itu, Pak, sederhana ya. Yang sulit itu sebenarnya diskusinya, itu yang lama. Biasanya kalau diskusinya semakin banyak orang, nggak selesai-selesai, Pak. Oleh karena itu, mungkin kalau yang rumus-rumus gini, jangan banyak-banyak dulu. Kalau di Bandung itu, bikin pedoman itu cukup satu orang aja dulu. Lalu kemudian diskusikan, selesai cepat. Tapi kalau yang merumuskannya bagi-bagi, bab satu, ini bab dua, nggak selesai, Pak. Biasanya satu tahun nggak selesai. Itu akan terjadi ikhtilaful ulama di situ. Perbedaan pendapat pakar-pakar. Nah, inilah saya kira juga alur yang gambar yang sudah sangat populer ya. Jadi mulai dari analisa pasar, pemangku kepentingan. Pasar itu butuh apa sih dari lulusan Fakultas Syariah itu? Kepentingan, pemangku kepentingan juga butuh apa? Dan sebagainya lah, dari analisis itu kemudian kita menyusul profil lulusan. Jadi sebenarnya profil lulusan itu juga bisa terus dievaluasi ya, tergantung dari kebutuhan pasar. Lalu kemudian ada CPL-nya dan seterusnya ya, sampai kemudian turun menjadi mata kuliah, dokumen kurikulum. Jadi alurnya kira seperti ini. Gambar ini sebenarnya sudah sangat banyak ya. Oke, saya okelah, ini pasti ini ya. Udah, saya belum dengar batuk ini Pak moderator, masih panjang ini. Kira ini ya yang kuat, filosofi sosialis pastilah, kurikulum itu pasti harus begitu. Fondasi yang kuat itu filosofisnya harus jelas ya. Filosofis itu biasanya merujuk kepada visi dan misi kampus. Visi, misi dan kampus itu harus tersemin dari kurikulum. Sosiologis itu melihat perkembangan lokal dan sebagainya, sehingga kemungkinan di dalam bangunan kurikulum juga ada kurikulum-kurikulum lokal. Kayak misalnya kalau di Bandung, kami menambah kurikulum lokal itu misalnya kajian manuskrip-manuskrip Sunda ya. Jadi, karena memang itu juga termasuk yang banyak diminati ya. Termasuk, saya kira itu efek sosiologisnya, termasuk juga perkembangan ya, zaman. Psikologis kita harus tahu mahasiswa kita itu seperti apa. Nah, ini jadi tracer studies itu saya kira penting ya. Ini biasanya Noarek 3. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Teman-teman, izin
mengingatkan waktu kita mungkin 3 menit lagi ya, Prof ya. Oke. Kan saya nunggu batuk, tadi nggak batuk. Batuk dulu kan Allah. Iya. Batuk dulu kan Allah. Hukumnya batuk ya. Oke. Baik. Ya. Oke, jadi ini tiga beberapa tahapan. Oke lah, saya kira ini nanti. Nah, ini saya kira ya, kalau saya menyarankan, tadi Pak Moderator sudah menjelaskan, Kak, kita semua sudah menyusul tinggal pelaksanaan, saya kira bagus ya. Ya, jadi kalau review kurikulum di pedoman Kementerian Agama itu ada kurikulum mayor, ada kurikulum minor. Yang mayor itu adalah terkait dengan profil lulusan utama, Pak. Sedangkan yang minor tadi itu adalah profil lulusan tambahan. Jadi dia sebagai ahli hukum Islam, apalagi itu yang tambahannya kira-kira ya. Lalu restrukturisasi sajian mata kuliah, karena kalau di Bandung MBKM itu kita sajikan untuk mahasiswa semester 5 ke atas. Oleh karena itu mau tidak mau berarti ada restrukturisasi sajian mata kuliah, sehingga mata kuliah yang pokok itu kita sajikan di semester-semester awal 1-5, sementara yang yang itu kemungkinan bisa jadi pilihan ya, dan sebagainya kita letakkan di semester akhir, sehingga mahasiswa boleh nanti mengkonversinya menjadi magang dan sebagainya. Lalu kemudian implementasi berbasis MBKM, ya saya kira panduan sudah pasti, aplikasi, menyusun regulasi keuangan, lalu kemudian membangun MOU dan PKS, ini yang dilakukan oleh Bandung ya dengan beberapa PA, PN, PTN. Kira nanti bolehlah berbagi-bagi, biasa kita biasanya saling berbagi untuk penguatan berbagai hal ya. Nah ini yang dilakukan oleh UIN Bandung, kira ya, mereview, oke sudah ini menyelenggarakan, ya saya kira ini best practice-nya saya kira di sini. Nah ini kan saya ini Pak, kayak ini hukum keluarga kan kompetensi lulusan yang diberikan oleh SKL Kementerian Agama tahun 2018. Ini baru profil utama. Nah, MBKM itu kan sebenarnya juga menambahkan ada profil lulusan tambahan. Jadi selain ini, kira-kira mahasiswa profil lulusan dari akulturasi itu apa? Itu yang pertama, Pak. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan sebenarnya bukan menambah profil tambahan, tapi menambah kompetensi pendukung, Pak. Tadi itu. Jadi misalnya di beberapa prodi itu bisa menyiapkan beberapa mata kuliah pilihan-pilihan yang itu nanti akan memperkuat kompetensi utama mahasiswa. Kalau misalnya hukum tata negara di sini, melalui kemampuan ahli dalam kompetensinya, profil lulusannya ada ya, menjadi ahli tata negara. Tapi juga dia juga perlu tahu tentang statistik, dia tahu juga tentang komputer dan sebagainya. Sehingga mungkin dia bisa mengambil ke fakultas sains dan teknologi. Jadi mata kuliah yang diambil di luar prodinya itu tetap harus sesuai dengan CPL prodi masing-masing. Nah, di sinilah ada diskusi yang panjang nanti terkait dengan boleh atau tidak mahasiswa mengambil mata kuliah itu dengan dosen pembimbing biasanya ya. Lalu kemudian terakhir ya. Nah, ini kendalanya ya, kendala MBKM yang biasanya ya perbedaan titik mangsa permulaan kuliah semester. Misalnya UIN Bandung itu mulainya September, kalau Pak Fahmi itu kan bulan Agustus ya Pak Fahmi ya. Jadi agak susah ini. Harus ada penyesuaian. Perbedaan besaran UKT di antar perguruan tinggi. UKT di PTKIN itu kan biasanya mazhabnya mazhab ini ya, minimalis. Iya betul kan Pak ya, kita kemudian kita mengikuti mengikuti mengirimkan mahasiswa ke perguruan tinggi UKT-nya tinggi, itu kan harus menyesuaikan Pak, itu problem, yang bayar nanti siapa? Kalau mahasiswa kan sudah UKT, masa harus bayar lagi? Ini harus ada pembicaraan dengan universitas. Perbedaan kebijakan MBKN tiap perguruan tinggi. Ya, ada perguruan tinggi yang memperlakukan sit-in saja, tidak ada nilai. Ada yang memperlakukan nilai, nanti nilainya bagaimana? Ini juga termasuk harus dibicarakan. Teknis konversi nilai, gimana kalau nomenklatur namanya berbeda gitu, seperti apa? Ya. Perbedaan budaya akademik, ini yang harus kita, ini Bapak-Bapak ya, karena kalau kita membuka
ruang untuk mahasiswa luar, berarti mahasiswa luar itu akan tahu apa yang ada di dalam. Oleh karena itu, jangan coba-coba kita menawarkan mata kuliah keluar sementara dosennya itu tidak bagus ya. Tidak ada konsorsium PTKI ya. Mudah-mudahan ada konsorsium PTKI seperti Permata Sakti ya di PTN. Nanti kita bisa antar PTKI dan PTKIN. Saya kira itu, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof yang sudah memberikan ya gambaran kepada kita semua tentang bagaimana melakukan penguatan-penguatan pada kurikulum kita. Pertama untuk kemudian bisa mengantarkan kita ini pada pengaplikasian dari MBKM itu. Jadi pintu masuk yang pertama itu adalah kita membenahi kurikulumnya, review kurikulum, kan gitu ya. Ada panduan MBKM-nya. Ya, setelah ada review kurikulum, maka kemudian disiapkan panduan, kemudian juga tentu disiapkan aplikasinya, karena pada era 4.0 ini ya aplikasi-aplikasi ini mesti kita siapkan, kemudian tentu regulasinya terkait dengan keuangan, terkait dengan sistem pembiayaan dan lain sebagainya, dan yang terakhir terjadi tentang MOU. Jadi MBKM itu menuntut mutlak MOU sebagai bentuk kesepahaman kita untuk kemudian bisa mengimplementasikan amanah dari regulasi ini pada perguruan tinggi kita. Itu beberapa catatan-catatan Bapak Ibu, tentu banyak lagi catatan-catatannya, namun karena ini sudah waktu kita semakin mepet, kita akan sama-sama dengarkan dulu selanjutnya Pak Muhammad Fahmi juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sahril. Pak Fahmi juga saya berikan waktunya 25. Nanti insya Allah akan ada batuk-batuknya kalau. Siapa? Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sahril. Pertama saya mungkin akan menyapa dulu dari pimpinan ya UIN Raden Fatah di Palembang, dan juga mungkin pimpinan dekan, kaprodi, wakil dekan, dan dosen-dosen di UIN Raden Fatah Palembang, dan juga para pembicara nih, Pak Prof. Rosihon Anwar, bertemu lagi kita Pak. Waktu itu kita ketemu luring ya Pak. Tampaknya setahun yang lalu kalau tidak salah kita ketemu ya di UNPAD, ya, kalau tidak salah. Ya. Dan juga UIN dan UNPAD ini juga bekerja sama menyelenggarakan SBMPTN ya bersama-sama. Jadi kami UNPAD dan UIN ini sudah sering bekerjasama dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa ataupun perkuliahan saya pikir ya. Baik, juga pembicara yang lain Pak Damery ya mungkin yang ada di tempat, dan Bapak Ibu peserta Kilsyah 2021, salam kenal dan terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dalam pertemuan ini. Baik, saya tadi Pak Prof. Rosion sudah banyak sekali memberikan informasi mengenai MBKM. Jadi tampaknya saya hanya menambahkan beberapa saja begitu ya, karena waktu juga tidak banyak. Saya akan mulai share screen. Baik, ini saya persiapkan khusus untuk acara ini, dan mudah-mudahan ada informasinya, walaupun memang saya tidak spesifik mengenai ilmu syariah atau hukum ya. Mudah-mudahan yang saya paparkan secara umum ini bisa jadi semacam informasi, atau mudah-mudahan kalau bisa menjadi inspirasi ya, kalau itu pun bagus ya. Tapi kalau kurang berkenan, silahkan tidak usah diikuti dengan mudah. Baik, ini Prof. Rosion tadi sudah menginfokan. Sebentar.
Nama Pak Fahmi, suaranya belum masuk di ruangan kita. Mungkin agak treble bermasalah di suara sebentar. Gimana tim teknis? Ya. Oke, cek, saya cek Bapak Ibu, apakah dari studio 1 bisa didengar Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, terima kasih. Oh ya Pak, Pak. Ya belum. Izin Pak Fahmi, kita belum bisa mendengar suaranya. Apakah suara saya ada, Pak, sekarang? Ah, ya. Ha. Sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Terus bisa dengar, ya. Lanjut, lanjut, Pak. Dengar, ya. Sebentar. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Baik. Oke, sampai sini ya, Pak, tadi ya. Baik, jadi yang dimaksud dengan 3 semester dia di luar program studi itu adalah satu semester di luar program studi di perguruan tinggi yang sama, kemudian 2 semester di luar perguruan tinggi. Jadi betul-betul di luar kampus begitu ya, kalau yang 2 semester. Yang satunya masih dalam kampus tapi di luar program studi. Kalau aturan di Kemdikbud, sebetulnya total SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah 5 ya. Jadi kan 3-nya itu di luar prodi, yang wajib adalah 5 semester. Kemudian Kemdikbud juga sebetulnya memperbolehkan prodi kesehatan untuk tidak mengikuti ya. Karena mungkin struktur kurikulumnya itu tidak bisa tidak match dengan kampus Merdeka. Ini pemikiran dari Kemdikbud. Kemudian ini mungkin juga sudah diinfokan tadi Prof. Rosihon. Jadi ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus ya. Yang pertama itu tentunya adalah pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa bisa berkuliah di program studi yang lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian ada penelitian, ada kegiatan kewirausahaan, ada studi atau project independen, ada project kemanusiaan, asisten mengajar, magang atau praktik kerja, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Saya nanti akan infokan bagaimana program ini diselenggarakan di UNPAD. Ini hanya info awal saja. Nah ini saya infokan bagaimana UNPAD melakukan persiapan ya, melakukan persiapan dan sekaligus implementasi MBK. MBKM itu dicanangkan oleh
Mas Menteri, kalau tidak salah di bulan Januari 2020 itu sudah dicanangkan bahwa itu adalah program yang akan diselenggarakan di universitas, begitu. Kemudian ketika kemudian ada ini saya infokan dulu timeline-nya ya, nanti saya akan detail mengenai persiapan. Kemudian ada buku saku MBKM ini muncul di bulan Maret. Jadi ketika ini saya akan menginfokan sebetulnya ketika Mas Menteri mengumumkan pencanangan MBKM itu informasi detail belum ada gitu ya. Baru overview ya. Kemudian baru di bulan Maret lah ada buku saku MBKM. Ini lumayan informasinya lebih detail sedikit dibandingkan PowerPoint-nya Mas Menteri di Januari 2020. Dan kemudian baru di April lah pedoman MBKM yang lebih detail itu baru terbit ya. Sebetulnya Universitas Indonesia di bawah Kemdikbud baru bisa jalan sebetulnya setelah April 2020 begitu ya. Nah, kemudian di Unpad ini ada yang namanya Hibah Kampus Merdeka ya. Kemudian juga kita menerbitkan pedoman implementasi MBKM di Unpad. Jadi selain ada pedoman MBKM Dikti, kita juga menerbitkan untuk internal ya. Dan persiapan dimulai dari Januari berarti sampai dengan September 2020 ini sekitar 9 bulan ya. Dan implementasi dimulai dari awal September sampai dengan saat ini. Itu secara umum bagaimana MBKM dipersiapkan. Nah, kita sekarang masuk ke yang detail. Yang paling pertama dilakukan ketika Mas Menteri mengumumkan bahwa universitas nanti harus melakukan apa namanya program MBKM, maka yang paling pertama dilakukan adalah Bu Rektor saat itu melakukan apa namanya pertemuan ya, workshop pertama di lingkungan tim Warek 1 waktu itu. Jadi dan itu langsung dipimpin oleh Bu Rektor sendiri. Saya masih ingat kita lagi waktu weekend ya. Weekend kita ketemu membahas dari pagi sampai sore mengenai kira-kira apakah MBKM ini implemented atau tidak gitu ya. Dan kita menyamakan persepsi mengenai MBKM. Itu dilakukan setelah Mas Menteri mencanangkan. Jadi masih di bulan Januari waktu itu. Dan kita belum masuk ke zona COVID ya. COVID itu kan mulai bulan Maret 15 ya. Nah ini Januari masih bisa ketemu. Jadi kita masih bisa ketemu waktu itu. Dan di workshop itu, menurut saya itu workshop yang terpenting karena disitulah Bu Rektor melihat bahwa program ini atau MBKM ini bisa dilakukan. Nggak boleh ngobrol sama teman sebelah. Kemudian salah satu adalah ini. Nah ini. Jadi salah satu output dari workshop yang satu hari itu adalah coba bikin prototipe-nya dulu untuk dua program studi ya. Karena di Unpad secara umum dibagi dua jenis ya, ada yang Saintek dan Sosia Humaniora, maka diambillah satu yang Saintek, satu yang Sosia Humaniora. Waktu itu Fakultas Prodi Teknik Geologi dan Prodi Ilmu Ekonomi ya. Nah, dari dua prototipe tersebut kemudian ya prodi melakukan pembahasan internal ya. Jadi dua prodi pembahasan internal, kalau nggak salah memakan waktu sekitar 1-2 bulan mereka. 1-2 bulan. Dan dari situlah baru kita bisa putuskan bahwa oh ternyata ini bisa diimplementasikan ya. Karena dua prodi ini sudah berhasil melakukan adjustment kurikulum terutama. Jadi yang paling awal itu sebenarnya adalah adjustment kurikulum ya. Kenapa kurikulum? Karena kan MBKM itu kan 5 semester wajib, 3 semesternya pilihan ya. Nah ini di Unpad, prodi-prodi itu macam-macam. Ada yang 1-8 itu wajib semua ya. Jadi kebayang ada sebuah prodi semester 1-8 itu wajib. Walaupun judulnya adalah pilihan, tapi pilihannya itu wajib diambil. Jadi pilihan wajib. Tapi ada beberapa prodi yang lebih loose gitu ya. Dia punya beberapa mata kuliah wajib dan ada beberapa mata kuliah pilihan. Tadi yang disebut Pak Prof. Rosyonto adalah ada yang major, ada yang minor begitu ya.
tapi ada satu prodi itu major semua gitu. Bayang dia ketika ada kampus merdeka ini adjustment-nya luar biasa besar ya. Memerlukan adjustment kurikulum. Jadi prototipe 2 MBKM di prodi MBKM dibuat. Kemudian langkah berikutnya kita juga mendiskusi dengan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat ya. Jadi sampai jauh ke Majelis Wali Amanat karena kita juga nanti akan membutuhkan support dari Majelis Wali Amanat. Nah, diskusi ini dijelaskan mengenai MBKM seperti apa. Ini sebelum keluar buku saku ya. Sebelum keluar buku saku dan detail, kita sudah menginfokan kepada Senat Akademik kira-kira bakal seperti ini implementasi dan seterusnya. Dan di pertemuan tersebut tampaknya Senat Akademik oke, MWA juga oke mensupport. Dan disitulah kita bisa jalan, ya yakin jalan. Dan kalau tidak salah, di bulan-bulan Maret, April, itu sudah ada target-target untuk kampus merdeka ya dari kementerian. Kalau tidak salah, UNPAD diwajibkan, atau targetnya adalah 2.000 orang mahasiswa harus mengikuti program kampus merdeka. Jadi bayangkan 2.000 orang, padahal perkuliahan belum dimulai, begitu ya semester ganjil, tapi sudah ditargetkan 2.000 orang. Kemudian target yang kedua adalah UNPAD harus mengikuti jumlah program studi yang harus mengikuti program apa namanya ini kampus mereka itu ada 34 prodi. Kita punya 50 prodi S1, 20 prodi S2, jadi 70 ya. Nah, kita diwajibkan hanya setengahnya ya di antara sarjana, tapi ya cukup banyak gitu kan, cukup banyak. Kemudian nah, ini pencanangan MBKM. Pencanangan MBKM dengan adanya pedoman implementasi, ya. Kemudian juga rektor mengundang dekan dan membuat SK implementasi dan seterusnya, seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Ketika membuat prototipe, ya, itu memang melihat bahwa ada program studi yang dengan mudah melakukan adjustment kurikulum, ada juga program studi yang tampaknya sulit ya dan butuh didorong begitu. Sehingga waktu itu di bulan Mei kita meluncing yang namanya Hibah Kampus Merdeka. Hibah Kampus Merdeka ini adalah platform di mana kita memberikan hibah kepada program studi yang bisa secara volunteer gitu. Jadi kita tidak mewajibkan nih. Kita kan punya target 34, tapi kita tidak menunjuk gitu ya. 34 ini siapa aja enggak, cuman kita kasih hibah aja. Silakan yang mau berubah, silakan dapatkan hibahnya begitu. Nah, hibahnya itu jumlahnya kalau total dia berhasil menyelesaikan apa namanya challenge-nya atau output-nya itu 100 juta ya per program studi, tapi juga bisa juga program studi katakanlah dia hanya ambil porsi perubahan kurikulum saja itu 30 juta. Ya. Dan animo program studi luar biasa waktu itu, ada sekitar 45 kalau tidak salah yang mendaftar, padahal target kita 34 ya. Dan kita terpaksa menseleksi gitu ya, padahal 45 sebenarnya sudah mau, tapi kita karena dana terbatas, kita hanya menseleksi. Polisi gini, abrak. Polwan. Tolong di. Host. Oke, mohon maaf Bapak, lanjut. Gak apa-apa. Nah, kemudian di secara simultan kita juga menyiapkan sistem informasi akademik ya, karena sebelumnya kan di UNPAD itu pengambilan mata kuliah itu hanya mata kuliah yang diambil oleh program studi ya, jadi nggak bisa program studi A ngambil mata kuliah di program studi B dan seterusnya. Nah, itu perlu juga penyesuaian ya. Jadi dengan adanya MBKM ini, sekarang mahasiswa bisa ambil mata kuliah di program studi lain, ya, sepanjang itu ditawarkan dan di-approve oleh program studinya. Kemudian, nah ini pedoman implementasi MBKM UNPAD, ya, 2020 di bulan Juni, ini sudah diluncurkan, dan isinya memuat detail mengenai SOP dan segala macam ya. Kemudian next, nah ini saya akan infokan bagaimana gaya UNPAD ya.
Karena ini kampus Merdeka kan sebetulnya Kemdikbud sendiri tidak terlalu mewajibkan, katakanlah bentuknya harus seperti ini dan seterusnya, tapi dia memberikan beberapa pilihan ya. Nah, ini contoh pilihan yang kita ambil, yaitu kita mengambil bahwa dalam 8 semester itu 5 semester tentunya di program studi ya, dan 3 semesternya di luar ya, 3 semesternya di luar. Kita tidak menggunakan semester antara ya. Dalam beberapa model Kemdikbud itu ada juga pengambilannya di semester antara, tapi kita tidak punya semester antara sehingga kita ambilnya di semester reguler saja ya. Nah, bagaimana cara kita mengatur 5 dan 3 ya? 5 dan 3 itu seperti ini. 1 sampai 4 itu mata kuliahnya harus diambil di program studi universitas atau mata kuliah fakultas, biasanya juga ada ya. Jadi ada mata kuliah universitas, fakultas atau program studi. Bahkan ada juga mata kuliah asosiasi itu ya. Kalau sebuah program studi terlibat dalam sebuah asosiasi, dan biasanya asosiasinya cukup powerful gitu ya, powerful mengatur prodi-prodi, itu biasanya ada mata kuliah yang harus ditawarkan gitu. Sehingga di sini 1-4 itu mata kuliah universitas, fakultas, prodi, asosiasi. Pokoknya yang namanya wajib ada di sini. Ya. Kemudian baru di semester 5 mereka bisa keluar program studi atau keluar UNPAD ya. 5, 6, 7. Dan 8 mereka kembali lagi ke UNPAD untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi yang diselenggarakan oleh kami modelnya adalah mahasiswa yang bisa ikutan MBKM itu adalah mahasiswa semester 5 mulainya. 1 sampai 4 itu ada di UNPAD ya. Beberapa program studi sebetulnya ingin ya, kenapa sih kita nggak dari semester 2 atau 3 bisa keluar kampus begitu ya? Karena kan ini namanya kampus Merdeka ya. Sebetulnya tidak dilarang oleh Kemdikbud ya, katakanlah semester 2, 3 atau 4 mengambil. Cuman kalau kami melihat bahwa kalau misalkan mereka semester 2, 3 atau 4 ya, mengambil di luar UNPAD, itu ciri khas UNPAD-nya menjadi blur begitu ya. Kan ini adalah keilmuan yang, basic kompetensi dari seseorang. Kalau seseorang ini mengambilnya di luar kampus UNPAD, berarti basic kompetensinya bukan basic kompetensi yang disusun oleh UNPAD, tapi disusun oleh perguruan tinggi lain. Nah, kami mempunyai pandangan seperti itu, tapi kalau untuk tambahan kompetensi gitu ya, atau tambahan skill itu boleh diambil di luar UNPAD gitu, yang 567 ini yang mewarnai ya, itu salah satu konsep kami ya. Jadi 4 di UNPAD atau di prodi, 567 di luar prodi atau di luar kampus, 8 kembali lagi ke prodi. Dan ini adalah skema struktur, salah satu struktur kurikulum program studi ya. Yang warna abu-abu adalah mata kuliah wajib universitas ya. Kami punya 14 SKS, yaitu ini adalah tahap persiapan bersama ini. Biasanya mata kuliah seperti Pancasila, agama, bahasa Indonesia, kemudian kewarganegaraan begitu ya, ada di sini. Dan ini adalah KKN. Kami masih mewajibkan KKN 3 SKS ya. Kemudian yang warnanya kuning terang, ini adalah mata kuliah inti dari program studi. Ini nggak semua seperti ini ya, ini hanya satu contoh saja. Satu contoh di program studi seperti ini. Kemudian ada mata kuliah pendalaman yang oranye ini, kuning tua. Dan ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi jadi program studi tetap menawarkan mata kuliahnya ya, di sini ya, 5, 6, 7 tetap menawarkan mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa itu boleh ambil mata kuliahnya di dalam program studinya ya, yang 20-60 ini, atau dia ya ngambil di program studi lain atau di luar UNPAD sekalipun. Dan terakhir mereka kembali ke UNPAD menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi kurang lebih total ini 147, tapi ini berbeda-beda tiap program studi ya. Yang penting adalah minimal 144. Bisa lebih tapi tidak boleh kurang dari 144. Ini beberapa kebijakan MBKM UNPAD ya. Walaupun sebetulnya MBKM ini bisa diselenggarakan di mana namanya pasca sarjana ya, tapi kita sementara ini tetap hanya prodi sarjana dan sarjana terapan yang boleh mengikuti.
dan beberapa memang di perguruan tinggi lain hanya sarjana saja. Kami mengikut sertakan sarjana terapan. Jadi kedua level prodi sarjana ini bisa mengikuti ya. Kemudian kebetulan kan waktu itu apa namanya penerapan MBKM ini berbarengan dengan COVID ya, sehingga perkuliahan kan menjadi online ya. Di sisi satu sisi ada sedikit keuntungan ya bagi program MBKM ini. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar Unpad ya, bahkan di luar kota sekalipun begitu, itu tidak perlu pergi ke kota tersebut ya. Dan dia bisa mengikuti dengan online begitu ya. Baik itu online di Unpadnya sendiri maupun online di perguruan tinggi lain atau bahkan beberapa kegiatan seperti magang juga dilakukan secara online ketika masa pandemi ini begitu. Akibatnya mahasiswa bisa tetap mengikuti perkuliahan begitu ya dan juga dia tetap bisa mengikuti kegiatan yang di luar kampus ya. Kalau desain awal kan itu betul-betul di luar kampus gitu ya, di luar program studi begitu ya. Tapi saya pikir untuk awal-awal memang agak berat kalau katakanlah mahasiswa ini langsung 20 SKS ya. Tapi saya yakin dalam waktu ya agak lama lagi ini udah jadi menjadi kebiasaan ya. Mahasiswa bisa ambil langsung 20 itu di luar kampusnya. Itu tapi total tetap maksimal 24 ya. Walaupun dia boleh ambil di luar, sedang ambil di Unpad, tetap maksimal antara dua kegiatan ini luar atau dalam maksimal 24, enggak boleh lebih dari 24. Kemudian kami juga mensyaratkan izin dari kaprodi masuk asal ya. Jadi kalau seorang mahasiswa program studi A misalkan, kalau dia mau ikut apapun program MBKM, itu harus punya izin dari kaprodi dari prodi A tersebut. Kalau tidak ada izin, maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti atau dia bisa ikut ya dengan ya maksudnya kalau dia ikut dengan apa namanya kelemahannya adalah mungkin nilainya tidak bisa dikonversi begitu ya. Tapi secara volunteer atau itu dia boleh ikut saja, misalkan magang atau apa boleh. Tapi kalau tidak ada izin dari kaprodi itu tidak bisa dikonversi mata kuliahnya. Nah ini sebetulnya kenapa perlu ada izin itu supaya mahasiswa memang punya melakukan kegiatan 3 semester itu tetap dengan arahan dari kaprodi ya. Jadi kaprodi juga tahu mereka ambil magangnya di mana, kegiatannya apa, supaya tetap sesuai dengan capaian pembelajaran program studi. Kemudian untuk magang kita juga membolehkan masuk magang di unit kerja di Unpad. Jadi banyak unit kerja di Unpad yang membutuhkan talent-talent dari mahasiswa gitu ya. Apakah dari sisi sosial medianya atau IT atau apapun lah. Saya pikir mahasiswa sangat helpful dan menjadi SDM yang potensial begitu ya, sehingga memboleh. Kita bolehkan mereka untuk kerja di Unpad. Kemudian mahasiswa dapat melakukan nilai kegiatan MBKM di semester selanjutnya. Jadi beberapa kegiatan ini dimulai di tengah-tengah perkuliahan begitu ya. Jadi mahasiswa sudah kontrak perkuliahan dulu, katakanlah 21 SKS, 24, tiba-tiba ada program baru di tengah-tengah perkuliahan ya. Katakanlah bulan Oktober baru dibuka gitu. Nah, ini kan sebetulnya kalau secara teori dia nggak bisa ikut begitu ya. Tapi kalau katakanlah program tersebut bagus dan bisa diikuti oleh mahasiswa ya, walaupun dia katakanlah sambil kuliah juga, maka nilainya itu kita akan konversi dan kita masukkan di semester berikutnya. Jadi tidak hangus begitu ya kegiatannya. Tapi memang kita wanti-wanti ke mahasiswa, kalau dia sudah punya SKS cukup banyak di kampus, begitu ya, di prodi, dan dia mau ambil mata kuliah yang banyak juga di luar, itu kita wanti-wanti. Karena takutnya banyak mahasiswa yang tidak menyelesaikan, ya, apakah itu yang di prodinya ataupun di kegiatan di luarnya. Jadi kita tetap mensyaratkan mereka maksimal 24. Begitu. Nah, ini untuk kegiatan yang 8 kegiatan tadi, ya. Kami tidak bekerja sendiri ya di Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi karena kami merasa bahwa kegiatan ini multi sektor begitu ya, karena ada magangnya, ada proyek kemanusiaan, pokoknya segala macam. Jadi kami pikir kami tidak bisa bekerja sendiri sehingga kami bekerja sama dengan unit-unit yang ada di atau direktorat yang ada di Unpad. Contohnya untuk magang,
itu PIC-nya adalah pusat pengembangan karir ya. Jadi pusat pengembangan karir itu atau career development center ini pekerjaan sehari-harinya sebenarnya mirip dengan kegiatan ini gitu. Sehingga ketika kami minta mereka untuk bantu, mereka tentu saja dengan senang hati karena memang pekerjaannya awalnya sudah mirip dengan ini. Juga contohnya untuk KKN, kita punya tim KKN yang pekerjaannya sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk asisten mengajar, walaupun belum ada sebelumnya, tapi Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni ini punya potensi untuk menyelenggarakan ini, sehingga Direktorat Kemahasiswaan. Kemudian pertukaran pelajar dipegang oleh kantor internasional, karena kita menganggap bahwa pertukaran pelajarnya bukan hanya antar universitas di Indonesia, tapi juga mungkin antar universitas di luar negeri. Ya. Sehingga kantor internasional lah yang menjadi PIC. Kemudian riset ini dipegang langsung oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sehingga proyek-proyek riset yang ditawarkan kepada dosen itu disinergikan dengan Kampus Merdeka. Ya. Jadi kalau ada hibah untuk dosen, nah hibahnya itu ditambahkan mahasiswa yang mengikuti MBKM. Ini akan menjadi nilai tambah bagi dosen tersebut untuk memperoleh hibah. Untuk kewirausahaan, kami tidak membebaskan kepada program studi untuk menyelenggarakan sendiri ya kegiatan kewirausahaan. Karena seringkali kan kalau diselenggarakan sendiri itu atau mahasiswa mengambil proyek kewirausahaan sendiri, ada kemungkinan ya susah menilainya begitu ya. Karena kan ada yang, ya maksudnya ada yang mungkin seperti apa kewirausahaan itu kan sulit untuk dicek begitu ya. Dan di sisi lain kami juga punya pusat inkubator bisnis namanya Orange ya. Dan itu kan tugasnya adalah menciptakan wirausaha-wirausaha baru dari kampus. Dan saya pikir ini adalah cocok dengan kegiatan ini sehingga kegiatan kewirausahaan itu dikelola langsung ya oleh Orange dengan training-training, kemudian pendampingan, mendatangkan mentor, dan seterusnya. Untuk proyek independen, ini juga ditangani oleh Direktorat Kemahasiswaan, karena banyak sekali proyek-proyek seperti PKM, ya, PKM Program Kreativitas Mahasiswa, itu yang sebelumnya tidak ada konversi ke SKS-nya, kami masukkan ke SKS sekarang. Gitu ya. Kemudian juga banyak proyek-proyek mahasiswa lain yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan sekarang juga bisa dikonversi ke dalam SKS dalam program studi independen. Yang terakhir, proyek kemanusiaan, ini juga dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan karena Direktorat Kemahasiswaan juga punya unit-unit yang mengelola tentang kalau ada proyek kemanusiaan atau ada masalah kemanusiaan, itu dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan. Ya. Dan salah satu syarat untuk menyelenggarakan program proyek kemanusiaan ini minimal harus ada kerjasama dengan satu institusi ya, institusi seperti katakanlah Palang Merah Indonesia atau misalkan ya banyak institusi lain lah ya yang katakanlah seringkali melakukan proyek-proyek kemanusiaan. Jadi nggak bisa mahasiswa dia punya proyek kemanusiaan sendiri begitu ya, individu, nah itu nggak bisa. Jadi Direktorat Kemahasiswaan bekerja sama dengan institusi, dia menawarkan sebuah proyek. Misalkan ada program di sebuah desa atau program COVID misalnya seperti kemarin ya, mahasiswa menjadi volunteer atau menjadi membantu begitu ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian juga yang menurut saya paling berat yaitu adalah mengenai konversi ya, konversi mata kuliah. Secara umum sebetulnya untuk melakukan konversi mata kuliah itu ada dua. Ada yang namanya free form, ada yang namanya terstruktur ya. Ada yang free form, ada yang terstruktur. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah kegiatan MBKM itu dikonversi secara free form. Ya. Contoh misalkan mahasiswa begitu magang di sebuah perusahaan 20 SKS ya, satu semester 6 bulan ya. Kemudian konversi nilainya itu bukan ke mata kuliah tapi ke hard skill dan soft skill. Jadi prodi menambahkan sejenis mata kuliah gitu ya yang punya SKS seperti ini. Ya. Sehingga totalnya menjadi 20 SKS.
Jadi kita tidak boleh ya menuliskan magang kalau di Kemdikbud ya 20 SKS itu langsung magang 20 SKS gitu ya, di dalam apa namanya sistem kurikulum itu tidak bisa masuk ke dalam pendidikan ya. Jadi harus di breakdown dan maksimal itu ada atau minimal itu maksimal sorry 9 SKS ya. Jadi kalau 20 itu bisa 9, 9, 9, 2 gitu ya, itu boleh. Atau seperti ini, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2, dan seterusnya. Dan ini semua mata kuliah ini nggak ada sebelumnya di program studi. Ya. Jadi yang namanya free form. Nah ini yang terstruktur. Jadi ini contoh, ini tampaknya contoh misalkan seorang mahasiswa magang, ini prodi ilmu kimia begitu ya, di sebuah katakanlah industri kimia atau perusahaan apa namanya produksi bahan kimia begitu misalkan. Nah, cara dia mengkonversi adalah dengan mengkonversi mata kuliah. Nah, ini mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sudah diprodi. Jadi kan untuk belajar misalkan teknologi separasi, itu caranya adalah mengikuti kuliah di kampus begitu ya di prodinya. Atau dia magang di perusahaan kimia tersebut. Jadi belajar itu kan ada yang caranya dengan ya dapat lectures gitu ya, kelas tatap muka, ada juga yang langsung magang ya, caranya gitu. Capaian pembelajaran sama ya, metode pembelajarannya bisa beda. Itu kan konsep dari outcome based education kan ya. Oh, pencapaiannya sama, outcome-nya sama, tapi metodenya bisa macam-macam. Nah, ini terstruktur, jadi konversinya langsung. Yang ketiga ada sebetulnya namanya hibrida ya, bentuk hibrida yaitu gabungan ya. Gabungan antara ini misalkan katakanlah berapa nih? 6 tambah 4 10 SKS-nya pakai hard skill misal begitu ya. Hard skill-nya 10 SKS, kemudian mata kuliahnya di sini 10 SKS juga begitu. Jadi ada yang mata kuliah baru ditambahkan, ada yang dikonversi dengan mata kuliah yang memang sudah terdaftar di program studi. Itu kemudian ini dana hibahnya yang tadi 100 juta ya. Kurikulum 30, output 70. Saya mungkin cepat aja ini. Ini adalah output-outputnya, ini dokumennya yang perlu. Dan waktu itu karena program ini di-launching sebelum COVID, kita masih bilang ada plan, padahal sekarang sudah online semua. Nah, atau Dikbud ya, kan Dikbud bagaimana sih mendorong universiti di Indonesia itu untuk apa namanya bergerak mengikuti kampus merdeka. Ternyata Dikti itu mempunyai IKU yang baru ya. Dan IKU yang baru ini sangat apa relevan dengan kampus merdeka atau dia ya seperti apa ya mengarahkan universiti untuk mengikuti kampus merdeka karena indikator-indikatornya untuk kampus merdeka itu ini yang ini ya itu sangat berhubungan dengan kampus merdeka. Contohnya nih ya, contohnya sebentar. Nah ini nomor 3. Jadi presentasi lulusan program saya tahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Ya ini kan kalau di luar kampus berarti kan apa namanya MBKM begitu ya. Kemudian juga yang MBKM adalah persentase program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan. Jadi ketika program studi apa namanya mengirimkan mahasiswanya ke sebuah perusahaan, kan dia harus bekerja sama dengan perusahaan tersebut ya. Maka prodi mau nggak mau harus melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan ya. Kemudian juga kalau mau mengirimkan ke universitas yang lain, berarti mau nggak mau harus bikin PKS, bikin MOU gitu ya. Nah itu yang didorong oleh Dikti di sini. Nah untuk PTN di Kemdikbud, pendanaannya itu dicantolkan lagi dengan yang kampus merdeka ini. Yang pertama dengan IKU-nya, jadi berapa banyak dana yang diperoleh tergantung dari performance university dalam pencapaian kontrak kinerja, ya kinerja utama. Kemudian Dikti juga menawarkan yang namanya matching fund. Ya. Matching fund Dikti itu punya platform namanya Kedaireka. Jadi Dikti bisa Dikti menawarkan bagi dosen-dosen yang punya ide ya, ide untuk menyelesaikan masalah di masyarakat,
itu akan didanai oleh Dikti. Misalkan contohnya kami misalkan punya program dengan Kabupaten Sumedang gitu ya untuk membantu UMKM Sumedang untuk go digital ya. Katakanlah Pemda Sumedang punya dana 1 miliar gitu ya untuk pengembangan tersebut. Nah, kalau kita tawarkan ke Dikti, maka Dikti akan menambahkan 1 miliar lagi. Jadi di-matching-kan dananya. Jadi dananya untuk pengembangan itu ada yang dari Kabupaten Sumedang 1 miliar, dari Diktinya 1 miliar ya. Sehingga untuk program itu menjadi 2 miliar totalnya. Nah, itu contoh matching fund. Yang ketiga, competitive fund. Nah, ini juga ini kita bersaing lagi dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk mendapatkan yang namanya competitive fund. Jadi kita bikin proposal tentang program kampus Merdeka, kemudian beberapa proposal terbaik diberikan dana untuk menyelenggarakan kampus Merdeka. Itu, nah ini saya menginfokan saja beberapa jadi Dikti selain dia mengharuskan universitas mengikuti kampus Merdeka, dia juga punya platform ya. Jadi kalau ada kan nggak semua university itu bisa mengirimkan mahasiswanya ke kampus lain karena butuh MOU atau PKS dan seterusnya. Dikti punya platform namanya ini pertukaran mahasiswa Merdeka nih. Ya. Yang ini. Jadi mahasiswa Indonesia dari manapun bisa pergi ke kampus manapun ya, yang menawarkan yang ikut program ini. Izin mengingatkan mungkin 3 menit lagi Bapak ya. Siap. Baik, terima kasih. Kayaknya cukup waktunya. Jadi pertukaran mahasiswa Merdeka, kemudian juga ini kan Dikti juga mendorong ini juga pertukaran ke luar negeri kan nggak gampang gitu ya. Perguruan tinggi punya kerjasama, nah Dikti memfasilitasi ini. Jadi mahasiswa kami bisa pergi 60 orang ke luar negeri. Ini adalah kredensial yang saya bilang tadi. Ini juga adalah kredensial mikro, ini kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi menawarkan mata kuliah gitu ya. Nah, selain Dikti atau Kemdikbud, kita juga bekerja sama ya. Ini juga mungkin bisa jadi inspirasi. Kami bekerja sama sama PTNBH menyelenggarakan pembelajaran ya, pertukaran mahasiswa. Jadi punya platformnya namanya Sastra Bahu, bisa dicek di Sastra Bahu ID antar PTNBH. Kemudian selain dengan PTNBH, UNPA juga kerjasama dengan NUNI ya. NUNI itu di jaring perguruan di situ ada BINUS, ada Muhammadiyah Malang, ada Universitas Islam Sultan Agung dan ya. Selain dengan jejaring, kita juga punya kerjasama dengan universitas tertentu, contohnya dengan ITB nih. Karena sesama di Bandung dan tetanggaan terus gitu ya, baik di Bandung maupun di Jatinangor, maka kita bikin pendaftaran perkuliahan bersama dan juga riset bareng ya. Dan baru diselenggarakan di semester ini. Jadi ada 82 mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa UNPA dan kita menawarkan 120-an kepada mahasiswa ITB. Dan lumayan jumlahnya sekitar 500 orang mahasiswa ITB dan UNPA melakukan pertukaran ya, di semester ini. Ini contoh untuk yang mata kuliah per program studi ya, untuk farmasi. Mereka bekerja sama dengan jejaringnya sendiri begitu ya, untuk menyelenggarakan MBKM sehingga 376 mahasiswa Indonesia itu belajar di UNPA ya. Gara-gara adanya jejaring ini. Ini jumlah peserta yang mengikuti MBKM di UNPAD melebihi target dari 2.000 kita bisa 3.123. Kemudian mungkin ini dua slide terakhir ya, internalnya kurikulum ini ada beberapa prodi yang sulit gitu ya, yang membutuhkan waktu lebih lama lah saya pikir gitu ya, bukan sulit, lebih lama. Karena dia harus ngobrol dengan departemennya, universitinya, asosiasinya gitu, lebih panjang. Tadi Pak Prof. Rosion juga sudah mention tentang ini. Kalau kami ini ditambah lagi ada kaprodi ganti lagi gitu ya. Ketika kita sudah mensosialisasikan pertama kali, pas di tahun berikutnya ganti program studi nyawa, itu kami lakukan lagi dari nol. Terus prodi belum mempunyai mekanisme yang tadi, penyetaraan alih kredit ya. Itu juga perlu. Kemudian insentif dosen, tadi Prof. Rosion kalau nggak salah juga menyinggung hal ini. Bagaimana ketika ada sebuah kelas, dapat mahasiswa yang lebih banyak dari luar, gitu kan? Kan beban dia bertambah, itu seperti apa? Kalau eksternalnya, ternyata program MBKM di luar kampus, ya itu tidak memerlukan izin, sehingga banyak mahasiswa yang ya dia pergi tanpa izin prodi, ya, akibatnya kan seringkali sulit untuk dikonversi.
Kemudian juga pelaksanaan program di luar kampus seringkali tidak sesuai dengan kalender akademi. Kan akademi kita katakanlah Agustus gitu ya. Ini tiba-tiba pelaksanaannya di Oktober, kan itu sudah lewat gitu kan. Mahasiswa kami juga pengen ikutan tapi nggak bisa gitu. Itu juga problem. Ini contoh yang program Kemdikbud dengan Kemensos terakhir ya, Pejuang Muda. Ini program saya pikir sangat baik, tapi problemnya adalah dimulai di bulan Oktober. Di mana semua orang sudah melakukan apa namanya kontrak kuliah dan segala macam. Ini program bagus, tapi dieksekusi tengah-tengah per semester. Ini juga problem menurut saya. Itu mungkin Pak Syahril, saya pikir. Maaf, mungkin lebih dari 3 menit. Terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama kasih aplaus untuk Pak. Tentu banyak catatan-catatan yang dari hasil Bapak Rakyat yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Tapi satu ini yang penting Pak Fahmi yang saya catat, Pak. Akselerasi yang dilakukan oleh UNPAD ini yang luar biasa. Dari apa namanya Januari 2020, kemudian di Septembernya langsung eksekusi implementasi apa namanya MBKM ini sangat luar biasa. Sementara apa namanya untuk kita PTKI mungkin ya gitu ya, di September 2020 itu mungkin relatif belum ada gitu yang running well ya untuk kemudian bisa melakukan implementasi terhadap MBKM itu. Ini artinya Bapak Ibu, kekuatan tim menyongsong sebuah program dan kebijakan itu yang kemudian memang betul-betul sangat kuat apa namanya di pajajaran ini. Dan tentu banyak lagi apa namanya catatan-catatan, terutama tadi saya lihat Pak Dekan di samping saya ini agak apa namanya gosok-gosok kening ketika disebut tadi ada dana program studi yang diberikan 100 juta gitu ya untuk melakukan pengawalan ini. Saya nggak tahu apa maksudnya gosok-gosok kening itu. Barangkali ada apa namanya lampu Aladdin-nya nanti kira-kira begitu untuk kita PTKI ya. Baik Bapak Ibu, melanjutkan diskusi sebelum kita sampai pada sesi apa namanya diskusi nanti tanya jawabnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang punya apa namanya pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan di room chat kita, bisa nanti untuk disampaikan apa namanya untuk mengefisienkan waktu. Dan selanjutnya kita sama-sama akan dengar juga dalam waktu ya apa namanya 25 sampai 30 menit Bapak, atau sampai nanti ada batuknya kalau istilah Pak Rosyandri. silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu ya, yang terhormat Pak Dekan, yang terhormat Prof. Rosyan Anwar, kemudian yang terhormat Pak Fahmi, para panelis, para dekan, wakil dekan dan pimpinan dari PTKIN dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya diberi amanah untuk berbicara pada konsorsium keilmuan dan blended learning ya, paling tidak untuk sharing session ya. Sharing session dalam arti kita mencoba untuk melihat peluang apa yang bisa, atau strategi atau peluang apa yang bisa kita terapkan di dalam apa namanya di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Mungkin ke materinya Mbak. Tidak, maaf. Ya, ini yang harus kita lihat ya pada saat kebijakan MBKM ini dalam perspektif pendidikan itu memang kalau kita bilang itu sebagai andilau gitu ya, antara dilema dan galau gitu ya. Kalau kampus seperti BINUS itu sudah sejak awal mereka sudah memakai itu. Jadi SPP-nya besar, tapi lalu kemudian dia bisa magang ke Korea, ke Inggris ya, ke ada BINUS ASO berkolaborasi dengan Jepang itu, dan itu makanya pada saat kayak kita melakukan apa yang disebut dengan apa namanya kemarin itu lecture gathering itu ada sambutan dari rektor-rektor di Korea lalu kemudian dari Jepang itu, tapi ya itu semua di backup. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana peluang kita, strategi kita pada saat kita MBKM itu kita lihat dari perspektif keilmuan Islam di khususnya di PTKIN itu.
Nah, kita lihat, inilah kemudian yang kita sebut dengan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka ini sebagai apa? Kalau kita sebut itu sebagai anugerah, memang anugerah. Ketika kita masuk pada era industrial 4.0 atau 4.0, bahkan di Jepang itu sudah sampai pada 5.0, kita dihadapkan kepada sebuah persoalan bahwa ternyata kuliah itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di kampus, tapi juga bisa dilaksanakan di rumah, bahkan lalu bisa dilaksanakan di tempat-tempat, di tempat magang dan lain sebagainya. Nah, karena itulah pada era pandemi ini, strategi-strategi yang bisa kita terapkan mungkin secara blended, mungkin secara luring, secara daring, secara tatap muka, face-to-face, itu kalau untuk pengalaman BINUS, di awal mungkin bisa, tetapi pada saat mereka di semester 4, itu sudah mereka sudah magang. Mereka sudah magang, tetap juga ngambil mata kuliah utama itu. Nah, strategi bagaimana yang harus kita terapkan pada saat kita bicara tentang masalah studi keislaman, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ternyata pada saat pandemi COVID ini, MBKM itu ya menyebabkan seluruh jurusan, seluruh mahasiswa, seluruh materi perkuliahan itu ya diidealkan itu bisa dilaksanakan secara baik, terutama pada saat blended. Ini mau tidak mau kita menghadapi dalam bahasanya Mas Menteri itu, ya inilah kemudian harapan yang harus kita jadikan sebagai kenyataan MBKM ini. Nah, kenapa? Karena ya bagaimanapun era teknologi ini kita harus terapkan. Artificial intelligence ketika segala sesuatunya ada di dalam genggaman kita yang disebut dengan HP ini, ya itulah realitasnya. Maka pada saat kita bicara tentang MBKM itu seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Fahmi tadi, itu ini program-program yang lalu kemudian ditawarkan oleh Dikti. Ini menjadi apa? Menjadi acuannya. Artinya lalu ya istilahnya Kampus Merdeka ini lalu kan memberi kesempatan, itu yang tadi Pak Dekan tadi bilang, itu untung masih hak bagi mahasiswa. Kalau kewajiban, jebol sudah itu. Lalu kan darah anggarannya bagaimana, ada riset keilmuan yang 100 juta, lalu kita bisik-bisik, dan cuma 10 juta kan gitu ya. Itu begitu kita kelapakan, lalu nggak balik-balik lagi kan gitu, sudah habis anggarannya kan gitu. Nah, ini yang ditawarkan oleh Dikti, ini cukup bagus yang sudah dijabarkan oleh Pak Fahmi, bagus sekali tadi itu. Nah, ini yang harus selalu kita lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita lihat begini, lulusan kita itu paling tidak dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini kalau kasusnya untuk BINUS semester 5 itu, Pak Dekan, itu mereka sudah dicokokin oleh tempat industrinya. Mereka sudah itu. Jadi semester 6 mereka lalu kurang masih magang di situ, tapi dia masih tetap mengambil mata kuliah gitu. Tapi di sisi lain itu dia semester 7, 8 mereka sudah skripsi, langsung kerja di situ. Bahkan lalu kemudian industri seperti Toyota gitu ya, Samsung gitu, itu lalu kemudian memberi kesempatan kepada mereka untuk ngambil S2 di BINUS lagi, atau lalu kemudian ditarik ke Korea. Nah, itu kalau untuk kasus BINUS. Nah, ini lalu kemudian ketika kita lihat ya di kampus PGRI, oh kita gamang itu, waduh gimana ini? Ini bagaimana ini? Makanya Pak Dekan, saya tertarik sekali pada saat kita bicara tentang masalah MOU tadi, Memorial of Understanding itu bagusnya begini, ketika kita MOU dengan teman-teman kita di Singapura, cari peluang bahwa mahasiswa kita bisa titip nggak di sini, paling itu, bukan hanya pada saat kita kerjasama seminar, paling minimal bagi dosen itu ada riset bareng-bareng itu penting banget. Bahkan syarat-syarat khusus untuk jadi guru besar sekarang itu adalah paling tidak punya jaringan riset nggak dengan teman-teman kita di luar negeri, katakanlah umpamanya di UKIM gitu ya, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Malaya kan gitu. Mereka juga senang sekali itu, sangat senang. Kenapa? Karena riset mereka itu lalu kan di backup oleh kampus.
referensi-referensi yang baru. Ini Pak Dekan, ini referensi yang baru, ini yang harus Bapak baca, ini harus Bapak baca. Itu kita tidak tinggal duduk manis itu. Di mana? Di ruang kerja. Sehingga pada saat kita ngopi itu, Pak Dekan, kita peluang apa yang akan kita bicara? Kita tidak bicara lalu kemudian apa, nanti kita beli bembek di mana? Itu bukan itu ruangan kita minum kopi gitu ya, tetapi peluang apa yang akan kita bicarakan. Saya kaget juga, waduh, ternyata begini ya di UKM, di Malaya gitu ya. Lalu kemudian saya dengan Bu Nur Hasanah, ini BINUS, ini punya program begini loh. Ini bisa dikerjasamakan antara UIN Syarif Hidayatullah, antara teman-teman kita di Raden Patah. Itu bisa, ada peluangnya. Ada peluang. Kenapa? Karena teman-teman kita di BINUS itu punya kerjasama dengan Malaysia, punya kerjasama dengan Inggris gitu ya. Lalu memberikan peluang itu kepada mahasiswa, termasuk dosennya itu, lalu kemudian kerjasama riset. Minta maaf Pak Dekan, itu kita di masa apa namanya di BINUS itu di masa COVID saja itu 2.000 lebih skopusnya. Kita kaget juga, waduh. Karena mereka targetnya kenceng-kencengan itu. Paling lawan kita teman-teman kita UMPAD, lawan-lawan kita itu teman-teman kita UGM, ITB dan lain sebagainya. Nah, ini penting pada saat kita bicara peluang ya bagi mahasiswa kita. Ya. Nah, di situ lalu ya istilahnya kalau BINUS itu punya ini Pak Dekan, punya pola bahwa dua dari tiga lulusan itu harus kerja di multinational coverage, perusahaan multinasional, ya seperti Toyota, Samsung dan lain sebagainya itu, Honda dan lain sebagainya itu, dan satu lalu kemudian menjadi apa yang disebut dengan entrepreneurship, itu pernah. Dan itu sudah dicanangkan dari 2012. Sekarang mereka sudah mulai masuk di situ. Jadi mahasiswa paling tidak itu dapat pengalaman kerja di luar kampus. Itu konteksnya apa? Dia punya pengalaman di industri bagaimana. Itu lalu karena tempat lalu bukan hanya PPL atau magang mereka, tetapi riset mereka juga mereka lakukan di situ. Itu pentingnya. Tadi saya berbisik-bisik dengan Pak Dekan itu bagaimana kalau peluang ini lalu kan kita terapkan di apa namanya di kampus kita sendiri lalu di unit-unit kerja kita. Waduh, nanti kalau mereka bongkar semua, dihack semua, habis sudah kan gitu ya. Terbongkarlah kemudian rahasia dapur kita kan gitu. Tapi ini enggak apa-apa, ini menjadi apa yang ya andilau tadi itu antara dilema dan galau. Nah, tapi enggak apa-apa, ini menjadi apa? Kalau umpamanya di BINUS itu kasusnya itu lalu kan diambil di luar kampus. Kemudian apa? Dosen itu kita sebagai dosen pun sebenarnya itu paling tidak punya kegiatan juga di luar kampus. Artinya dosen kalau dia tidak menjabat katakanlah seperti itu, dia harus punya kegiatan riset-riset yang multi years paling enggak. Ini sudah dibuka Pak Dekan di Diktis itu. Di Lintap Dimas gitu ya. Saya sebagai dosen di BINUS, dosen di PGRI bisa main dua kaki Pak Dekan. Jadi bisa main di Lintap Dimas, bisa main di Silip Takmas gitu. Jadi aman, kita mainnya banyak gitu loh kan. Nah, itu dosen harus lalu dan punya riset yang banyak. Dia punya mainan. Nah, mahasiswa konteks ini adalah itu menjadi apa? Menjadi laboratorium, kayak seperti yang kita bicarakan kemarin. Lah, mahasiswa lah kemudian yang mencoba untuk mengoleksi data itu. Kalau Prof. Iwan Abdullah itu bilang itu data banyak, tapi kalau tidak terstrukturisasi, dia lalu kan menjadi apa? Menjadi buku-buku yang lalu kan tertumpuk begini, Pak Dekan. Tapi ketika sudah kita strukturisasi, lalu kemudian dia menjadi skopus. Tinggal lalu kemudian kita carikan kalimat shockingnya, lalu kemudian literature reviewnya kita tabrakan dengan data-data itu, lalu referensinya kita ambil yang dari skopus semua. Nah ini bisa kita inikan. Ini dosen harusnya di situ. Kemudian praktisi. Praktisi itu paling tidak, kita ambillah umpamanya, mohon maaf Pak Dekan, umpamanya teman-teman kita lawyer yang bagus itu, lalu kemudian tarik. Ada waktu nggak untuk lalu kemudian ngajar? Gitu. Minimal dari alumni kita paksa saja itu. Makanya kekuatan alumni penting Pak Dekan itu. Itu penting. Nah, itu praktisi itu ngajar. Kenapa? Yang kita perlukan bukan ini, tapi pengalaman dan jaringannya itu lalu kemudian itu menjadi sangat penting. Jaringan itu penting itu. Nah, yang dilakukan BINUS terutama di BINUS online itu saya kebetulan juga selalu dapat itu dan mahasiswanya banyak Pak. Pak Dekan, itu luar biasa. Yang ngajar itu ada praktisi-praktisi.
nih yang paling bagus itu. Kemudian hasil kerja dosen itu lalu kan bisa di-apply di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan paling tidak, mohon maaf nih Pak Dekan dan Pak Sarin, itu ternyata kita bukan hanya BKD ya. Ini Pak, paradigmanya dari teman-teman kita di UIN Suka dengan UIN Surakarta gitu ya. Kita agak kaget juga, yang penting BKD terpenuhi gitu. Bukan hanya itu sekarang. Tetapi lalu kan apa yang sudah kita teliti itu, lalu kadang kita diseminasikan di tengah-tengah masyarakat. Minta maaf, ternyata karya kita atau artikel kita di PKM itu sebenarnya itu bisa masuk Scopus loh. Scopus terutama di Telefrancis Care of Education. High index-nya itu 0,78, Pak. Wah, ini kalau Pak Dekan ini mau guru besar, kayaknya high index SJR-nya itu minimal 0,4 loh. Kalau saya humaniora berarti 0,25 masih aman. Kalau Uni nanti itu 0,4 itu. Nggak bisa, 0,35 nggak bisa. Nggak layak. Apalagi lalu kurang kita loncat, Pak. Kan sudah 20 tahun belum? Sudah lewat. Oh, sudah lewat. Jadi berarti cukup satu artikel. Katakan seperti itu. Dua artikel belum tembus ya. Nanti ikutlah dengan teman-teman kita apa? Teman-teman kita IAS ya. Di dengan Prof. Iwan. Kebetulan kita bareng-bareng gitu. Itu bisa. Sangat bisa. Dan saya kebetulan di bis malam istilahnya, kita bicara jam 1 jam malam tuh Pak Dekan itu. Kebetulan semalam saya enggak ini karena kita jalan-jalan semalam, lalu kemudian saya ke Jembatan Musi 2 itu, waduh ini 10 tahun yang lalu saya ke sini itu belum ada gitu. Ternyata lalu kemudian saya dikasih lihat tempat itu sangat bagus sekali. Nah, ini penting. Artinya ya direkognisi secara internasional itu konteksnya adalah kalau di Telefrancis itu Pak Dekan itu cukup 4 halaman, saya kaget juga, waduh. Lalu kemudian begitu saya tanya-tanya sama teman-teman kita di Dikti, ini kumnya berapa? Tetap 40, Pak. 40. Yang nggak kuat untuk di Telefrancis itu Pak Dekan, itu adalah biaya terbitnya. $2,785. Kali 15.000. Sekitar berapa, Pak? 45 jutaan. Itu kalau nggak di backup, mampus itu dosen. Artinya dalam arti, gajinya itu berapa bulan anak istrinya nggak makan itu. Kecuali lalu kan dari hasil yang kita ambil dari hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian yang tadi, yang dibiayai 100 juta tadi itu. Tapi kita bisi-bisi, kayaknya kita cuma 10 juta gitu kan. Nah, itu juga Prodi itu bekerja sama dengan mitra-mitra berkelas, terutama mitra di kelas dunia itu. Nah, ini kalau pengalaman BINUS itu ya mereka nggak tanggung-tanggung dengan Astra mereka, dengan apa? Astra itu ada Daihatsu, ada Toyota, ya CSR-nya diambil di situ. Artinya mereka titipkan lalu kan lulusan-lulusan di situ. Nah, biasanya lalu kan Astra itu tidak melepaskan lulusan kita ini, lalu kemudian mereka ambil. Biasa itu. Semester 6 sudah dianggap lalu kemudian bekerja di situ. Semester 6 Pak Dekan. Akhirnya dia dipaksa untuk menyelesaikan, agak cepat gitu ya, menyelesaikan tepat waktu, lalu mereka langsung kerja di Astra. Multinational coverage. Itu yang harus penting itu. Nah, ini kita paling tidak, umpamanya mungkin Pak Dekan bisa nggak ada yang bisa kita dengan mitra seperti Pupuk Pustri gitu loh Pak Dekan, itu bisa kita diseminasikan itu. Bisa, lalu kemudian kita kerjasamakan. MOU-nya artinya ada teman-teman kita di Fakultas Syariah dan Hukum itu, lalu kemudian bisa kita kerjakan di situ. Bisa lalu kemudian kita titipkan di situ. Kemudian, kelas-kelas kolaboratif ya, dalam arti, ini yang Kampus Merdeka ini menjadi sangat penting. Artinya kolaboratif itu artinya dia tidak hanya mengerti tentang masalah hukum, tapi juga mengerti tentang masalah budaya, mengerti masalah sosial. Ini menjadi gaungnya itu menjadi besar sekali nanti itu. Sangat besar dia. Artinya ya studi kasusnya saya jurusan Usuluddin ya, di tafsir hadis, lalu kemudian di filsafat Islam, lalu S3-nya di UIK Bogor. Kenapa? Karena saya dosen Dikti di PTAI Pendidikan Agama Islam, lalu kemudian saya kerja linearitas dari sisi itu. Linearitas itu konteksnya sekarang itu yang dilihat cuma S3, ijazah kita apa, kemudian sertifikasi dosen kita apa, lalu kemudian SK mengajar kita apa, disertasi kita apa, dan karya kita apa. Empat
item itulah kemudian yang menjadi corong kita boleh tidak menjadi guru besar atau tidak. Itu berikan. Jadi kalau umpamanya berikan bicara tentang masalah akhlasus syariah, tapi tulisannya itu adalah tentang pendidikan agama Islam, wah itu akan habis di oleh teman-teman kita reviewer yang ada 12 dewa itu. 12 dewa Pak Dekan, 12 dewa termasuk Pak Prof Sutikno, kemudian dari UIN apa namanya? UIN Syarif Hidayatullah itu siapa namanya gitu ya. Teman-temannya Prof Irwan Abdullah semua itu. Lalu kemudian kita makanya kita masuk dalam jaringan itu bisa dia siasati enggak Prof kan gitu. Ah itu kita masuknya di Scopus dulu. Masuk di Scopus ketika lalu kemudian pintu Houghton Beston itu kita udah bisa, lalu kita mau masuk ke mana aja udah. Kenapa? Pintunya itu paling tidak 4 artikel Scopus kalau kita mau loncat gitu ya. Dari 4A ke 4I itu 4. Jadi satu item, satu 4A ke 4B, ke 4C, 4D, 4E. Nah, itu paling tidak 5 artikel Scopus kita sebagai penulis pertama. Kalau dalam aturan POPAK-nya itu berapa? Nah, itu lalu kemudian kita dianggap itu, waduh, ini kita sebagai penulis pertama sekaligus korespondingi. Waduh, ini berat lagi itu. Makanya dendam banget ya teman-teman itu kepada Prof. Joko Santoso kalau nggak salah. Dendam banget itu. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Ya Allah ya Karim kok sampai begitu gitu ya. Ya udahlah. Artinya diseminasi gagasan kita itu penting juga gitu loh. Ya. Nah, ini mungkin agak cepat saja karena sudah banyak dibicarakan juga oleh Prof. Rosian Anwar sama apa namanya? Sama Pak Fahmi tadi. Nah, ini yang penting. Kalau kemarin saya sempat berdiskusi dengan Pak Yunus ya, apa-apa yang lalu kemudian dikemukakan oleh Pak Gubernur kita yang dulu, semuanya standar internasional, standar internasional, standar internasional. Artinya disinilah kemudian kita perlu untuk lalu kemudian prodi jurusan itu, tidak hanya kita MOU dengan internasional, tapi juga kita bekerja sama dengan mereka, lalu standar mereka, grade kita bagus. Kalau BINUS itu rata-rata mereka sudah punya akreditasi internasional itu. Dan mohon maaf Pak Dekan, itu rata-rata mereka kalau enggak bintang 3, bintang 4. Mereka happy banget, itu bangga banget ketika IT mereka itu lalu kan bintang 5, akreditasi internasional. Nah, ini yang perlu untuk lalu kemudian kita lihat. Jadi, saya pengembangan apa yang dikemukakan oleh Prof. Rosian Anwar sama Pak Fahmi tadi itu, ini polanya yang kalau lalu kemudian kita terapkan, kita lihat di dalam tatanan kehidupan sosial pendidikan kita di PTKIN, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum Islam di UIN Raden Patah ini menjadi peluang. Jangan lalu kemudian dianggap itu sebagai sesuatu yang akan menghambat. Ini peluang. Anggap saja ini lalu kemudian hikmah, peluang, dan kita dipaksa untuk masuk kepada 4.0 atau 5.0 era industrialisasi di 4.0 maupun lalu industrialisasi yang kita sebut dengan 5.0. Kayaknya ITB sudah mulai, Pak Dekan. Kepada 5.0, mereka sudah mulai di situ. Barangkali itu saja. Terima kasih, Pak Sarir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita kasih kembali aplaus untuk para narasumber kita yang hebat-hebat, Bapak. 3 sesi sudah sama-sama kita dengarkan ya tentang bagaimana kemudian kurikulum harus dibangun tadi disampaikan oleh Prof. Sihan gitu ya untuk menyongsong apa namanya MBKM itu. Kemudian juga kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana best practice dari Pajajaran tentang bagaimana cara mengimplementasikan MBKM. Dan juga tadi kita juga sudah mendapatkan informasi-informasi berharga dari Pak Dr. Dalmeri Mbagi kepada kita semua tentang bagaimana kemudian pola yang bisa dilakukan kita untuk mengaplikasikan dari MBKM ini pada kampus kita masing-masing. Di antaranya catatan saya untuk Balda Mary tadi bahwa kehadiran MBKM ini sejatinya dia mengenalkan ya, mahasiswa kita itu kepada dunia industri. Jadi kalau selama ini barangkali produk-produk kita itu kemudian terkurung dalam eksklusivitas keilmuannya, sehingga kemudian ketika keluar gagap terhadap dunia nyatanya gitu ya. Maka kemudian dengan MBKM dalam best practice-nya pada BINUS itu ternyata semester
6 itu sudah diantri orang kan gitu ya. Nah tentu ini adalah informasi-informasi berharga Bapak Ibu bagi kita semua. Kita kurang lebih punya waktu, kalau dalam waktu saya ini 9 menit, tapi informasi Pak Dekan tadi molor-molor lah 10 menit nggak apa-apa katanya. Berarti kita sepakat kurang lebih waktunya 20 menit untuk sesi tanya jawab gitu ya, dan diskusi. Ya bergantung kemudian juga Pak ya. Oh ya kan. Baik, saya persilakan Bapak Ibu boleh yang melalui virtual boleh untuk mengajukan pertanyaannya, silakan Bapak dan Ibu Dekan atau yang hadir di ruangan ini juga kami persilakan untuk bisa bertanya langsung pada narasumber kita. Ya, silakan. Tolong ini, Pak. Ini. Ya. Ini ada Pak Dekan Metro sama Pak Dekan Jambi dulu. Prioritas dulu. Oh ya. Jadi untuk bercerita kepada kita semua barangkali ya, menambah informasi, silakan Pak Dekan Metro dan Pak Dekan Jambi ya. Iya, oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang kami muliakan, izin perkenalkan diri, saya Sobat Arif, dekan dari Fakultas Syariah IAIN Metro. Terkait dengan kurikulum, tadi yang sempat dijelaskan oleh Pak Fahmi ya dari UNPAD, bahwa untuk kurikulum yang berbasis Merdeka Belajar itu kami sudah mencoba untuk merumuskan dengan model structured form gitu. Jadi kurikulum yang sistem konversi ke mata kuliah yang untuk Merdeka Belajarnya. Cuma kemudian karena kita melihat, ya kemudian kita melihat bahwa dari yang kami setting sementara ini, bahwa untuk semester 6 itu ada pilihan peminatan untuk prodi kami yang ada di Fakultas Syariah itu, mungkin salah satu contohnya ada program studi hukum tata negara, itu ada 6 peminatan. Dan satu peminatan itu diboboti 20 SKS, umpamanya menjadi isi hukum seperti hakim atau pengacara begitu. Ada 6. Dan masing-masing dari 6 ini bobotnya 20 SKS, berarti total di semester 6 itu 120 SKS. Kemudian kami ingin bertanya, apakah kemudian ketika kita ingin upload itu ke Pedadikti, berarti nanti ketemu nanti di semester 6 itu kurikulum itu tuh 120 SKS gitu. Nah itu kemudian kami belum mendapatkan jawaban dari beberapa teman yang kita sharing. Maka dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, ada Bapak Dalmeri, ada Bapak Fahim, kiranya bisa berbagi apakah kemudian model seperti ini itu tidak ada kendala ketika kita mensubmit atau mengupload di Predikti. Jadi nanti ada ketemu mata kuliah prodi yang kami contohkan ini, Bapak-bapak, itu 109 mata kuliah gitu. Dengan kalau total nanti, kalau seandainya diambil peminatan, salah satu saja diambil peminatan, itu nanti total SKS hanya 146. Tapi kemudian kan karena peminatan yang kita setting di semester 6 itu ada 6 peminatan, masing-masing 20 SKS, maka yang di-upload itu, di prediktif itu kan menjadi 120 SKS, itu hanya untuk semester 6 saja gitu. Nah, apakah memang seperti ini bisa? Kalau memang seperti ini bisa, maka kami yang sementara ini kami melakukan itu. Kalau seandainya tidak bisa, mohon diberikan solusi. Demikian saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usdo. Mungkin dilanjut, ada dari Pak Suyuti. Cukup, oke. Baik Bapak, Bapak narasumber,
Ya, Pak Switi tadi dari Jambi, cukup dulu mungkin ya. Atau dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu biar bisa sekalian. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di ruang Zoom boleh. Oke. Ya. Nah, ini ada yang ini Pak Dekan. Katanya yang di ruang Zoom cuma kebagian aroma pempeknya wae. Aroma cukonya wae. baik. Berarti kita selesaikan dulu satu pertanyaan yang ditujukan pada Pak Fahmi tadi tentang bagaimana kemudian kita melakukan sinkronisasi ya data-data kemahasiswaan kita atau data-data akademik kita dengan PDDikti. Jadi bagaimana polanya tadi khususnya tadi di Metro Pak ya, itu sudah menerapkan kurikulum yang terstruktur gitu ya, dengan memberikan peminatan-peminatan ya, dalam bentuk 6 klaster peminatan yang masing-masing itu kemudian setara dengan 20 SKS gitu ya. Jadi bagaimana problemnya ketika kita dihadapkan dengan atau strateginya kira-kira begitu ya, ketika dihadapkan dengan pangkalan data PDDikti, pengalaman Pajajaran mungkin. Nah, silakan Bapak. Ya, baik Pak Sahril. Tadi mungkin pertanyaan dari Pak Suidi Jambi ya. Ya, Pak. Betul ya? Suara saya ada? Ya. Pak Rusnul Metro Bapak dari YIN Metro. Maaf Pak. Ya. Metro maaf. Ya. Baik, pertama mengenai PDDikti ya. PDDikti sekarang ini kan semakin penting ya fungsinya. Dan sekarang kalau di Kemdikbud ini sama juga bahwa mahasiswa itu atau lulusan tidak bisa memperoleh ijazah ya kalau tidak mempunyai nomor PIN dari Dikti ya. Dan nomor PIN itu bisa diperoleh kalau data mahasiswanya benar ya. Jadi kalau data mahasiswanya nggak lengkap, satu semester lebih dari 24 SKS dan seterusnya, itu bisa jadi nomor PIN-nya terhambat dan bisa sampai tidak memperoleh nomor PIN. Jadi kepentingan data kebenaran dari pendidik ini sangat-sangat krusial ya saat ini. Nah, bagaimana dengan MPKM gitu ya? Dengan MPKM. Tadi diinfokan bahwa ada mata kuliah peminatan yang terdapat 6 peminatan ya, di semester 6. Masing-masing 20 ya. Sehingga totalnya itu 120 mata kuliah ditawarkan, 120 SKS ditawarkan ke mahasiswa tersebut di semester 6. Nah, PDDikti sebetulnya tidak memperhatikan berapa mata kuliah yang ditawarkan. Tapi yang diperhatikan oleh PDDikti adalah jumlah maksimal SKS yang diambil oleh mahasiswa tersebut dalam sebuah semester. Jadi, ketika seorang mahasiswa mengambil mata kuliah maksimal 24 dalam satu semester, di semester 6 katakanlah, itu no problem. Tapi kalau dia ambilnya 30 SKS, nah ini baru PDDikti nggak mau terima begitu ya, karena maksimal itu 24. Nah, kalau prodi menawarkan 120, 100 atau berapapun SKS-nya, itu no problem sepanjang mahasiswanya mengambil maksimal 24. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan itu yang dimaksud. Ya. Ya. Ya begitu Pak, sebenarnya jadi untuk jumlah mata kuliah gitu yang terdistribusi pada semester berjalan gitu ya, itu tidak masuk dalam tinjauan pangkalan data pada PDDikti gitu ya. Tetapi secara personal kemahasiswaan sesuai dengan agihan per semesternya barangkali gitu ya. Maka kemudian itulah yang menjadi database bagi mahasiswa itu kemudian untuk mendapatkan pengakuan di PDDikti-nya. Kurang lebih begitu ya Pak Usnul. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan-tanggapan yang lain, Pak Burhan mungkin, Pak Sadiis sebagai praktisi ya, kalau masih ada yang mau diskusikan, atau Pak Dapis mungkin, Bu Kodar ada ya. Oh, ya alhamdulillah berarti selesai begitu ya.
Iya, kalau begitu selesai. Boleh, boleh Pak. Ya. Oh iya, ini ada Pak Widi satu Fakultas Syariah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Pertama saya ke Prof. Rosihan dulu. Filosofi dari perubahan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Rosihan tadi, salah satu tujuan perubahan dari gelar akademik alumni Fakultas Syariah itu adalah untuk menjadikan mereka lebih luas ruang kerjanya dengan sarjana hukum dibanding misalnya tadi sarjana agama dan seterusnya tadi. Tapi kemudian Prof, pengalaman beberapa tahun terakhir dari alumni kita yang kemudian dengan gelar SH itu ketika masuk mendaftar di lembaga-lembaga lain yang lembaga-lembaga tertentu, tapi kemudian secara administrasi mereka tidak lolos administrasi meskipun dengan gelar yang sama. Dalam konteks penguatan kurikulum, kira-kira Prof, problemnya di mana dan apa kira-kira yang harus diperkuat nanti? Saya pikir ini perlu kebijakan secara nasional atau urun rembuk secara nasional sehingga alumni kita yang bergelar SH ini juga punya kesetaraan yang sama dengan alumni sarjana hukum dari PTU. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Pak Fahmi, soal tadi bicara tentang insentif dosen yang mengajar MBKM, Pak Fahmi. Solusi atau strategi yang dilakukan di UNPAD seperti apa? Cara menghitung insentif dosen-dosen yang mengajar MBKM ini. Terima kasih. Ya, jadi ada dua pertanyaan ini dari Pak Muhammad Torik. Beliau ini adalah Wakil Dekan 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pertama tentang ya pengaruh gelar gitu ya. Kalau kita di Syariah itu SH, Sarjana Hukum. Kecuali perbandingan mazhab ini di dalam PMA itu. Jadi gelarnya perbandingan mazhab, alumni perbandingan mazhab itu Sarjana Hukum. Sarjana Hukum Islam disingkat dengan SH. Jadi SH untuk menyebutkan Sarjana Hukum Islam. Ini kalau nggak salah Pak Rosen ya. Bukan. Jadi pencantuman gelarnya khusus untuk perbandingan mazhab itu tetap SH, tetapi singkatannya adalah Sarjana Hukum Islam. Ya, ini juga ada beberapa kali diskusi kita dengan kawan-kawan ini ya, kawan-kawan perbandingan mazhab ketika kita masih di program studi perbandingan mazhab, ini juga menjadi sesuatu yang menjadi problem tersendiri. Terlebih lagi ketika kita ingin mengikuti ya semacam kompetisi ya, atau tes lah katakan begitu, ada problem-problem administratif yang nampaknya itu memang belum terbreakdown kepada penerima-penerima administrasi ini, pada administrasinya lah. Kalau pada pimpinannya mungkin sudah ya, cukup ya. Tapi kemudian para pengambil administrasi ini seringkali kemudian anak-anak kita di sarjana syariah itu yang juga bergelar SH ini tidak diterima karena dianggap masih belum apa ya, masih ada problem kan begitu ya. Nah ini menurut Pak Widi menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk terus mengadvokasi barangkali ya dalam forum Wakil Rektor 1 itu yang ditanyakan oleh Pak Widi 1 tadi. Kemudian tentang ya bagaimana best practice di pajajaran untuk intensif dosen yang MBKM ini. Silakan kesempatan pertama pada Prof. Rosihan. Ya. Baik, Pak Wadek 1 Fakultas Syariah dan Hukum Palembang. Kira pertanyaan yang bagus. Harus memilah dua hal ya. Pertama, kita menyusun kurikulum untuk mencetak mahasiswa yang punya kompetensi khusus ya. Itu hal lain. Kalau ini kan terkait dengan bagaimana persiapan SDM. Hal lain sebenarnya adalah terkait dengan tadi itu bagaimana anak-anak kita terserap di
dunia kerja, karena memang juga itu juga menjadi persoalan inti. Nah, saya setuju ini mesti ada kebijakan, kebijakan bersama antara beberapa departemen, ya, antara Kementerian Agama dengan departemen yang kementerian yang menyediakan alokasi PNS lah, katakanlah begitu, ya. Karena sepengetahuan saya, ya, ketika kalau di UIN Bandung pernah ada kasus, kemudian kita menyertakan beberapa keterangan-keterangan, ternyata akhirnya juga diterima. Karena biasanya penolakan itu juga kan ada di level-level administrasi, Pak, ya. Ya, Pak, administrasi yang sebenarnya itu juga bisa diperkuat dengan keterangan-keterangan tertentu, ya, yang memperkuat, ya. Dan saya kira ini juga perlunya ada SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah, karena di SKPI itu juga kita bisa menyertakan kriteria-kriteria kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan oleh penyedia kerja. Nah, cara yang lain saya kira adalah bagaimana kita mempersiapkan kurikulum tadi itu yang seperti di Fakultas Syariah, supaya penguatan hukumnya itu menjadi kelihatan juga. Jadi ada porsi untuk penguatan ilmu hukumnya, ya, sesuai dengan sarjana hukum itu. Nah, kira ini dua cara yang bisa kita lakukan, ya. Alangkah bagusnya, ya, persoalan-persoalan yang tadi, kasus-kasus kes-kes seperti tadi itu dilaporkan untuk disampaikan ke Kementerian Agama, dan itu menjadi semacam bank persoalan yang kemudian akan ditindaklanjuti, ya. Saya kira itu, ya, yang bisa kita lakukan, ya, dalam menghadapi persoalan yang sebenarnya itu kasus-kasus tertentu saja, ya. Jadi terkadang juga di tempat yang lain malah bisa diterima, hanya di lembaga-lembaga tertentu saja yang kalau kasus Bandung sekali lagi itu diperkuat dengan keterangan-keterangan. Begitu, Pak Wadek satu. Ya, terima kasih Pak Prof. Rosihan untuk penjawabannya. Silakan Pak Pahmi untuk untuk pertanyaan yang kedua tadi, ini tentang bagaimana praktik untuk, ya, pemberian intensif gitu, ya, bagi dosen, bagi dalam melaksanakan MBKM ini. Silakan, Bapak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Torik, ya. Pak Torik, saya pikir bagus sekali pertanyaannya. Pertama, saya infokan dulu bahwa di UNPAD, dosen itu memperoleh tambahan insentif, ya, ketika mengajar melebihi kontraknya di BKD LKD, ya. Ketika katakanlah mengajar lebih dari yang diharuskan untuk sertifikasi dosen, maka dia memperoleh insentif tambahan. Yeah. Nah, insentif tambahan itu diberikan, belum, ya, hitungannya adalah per kelas, ya, dan asumsi per kelasnya adalah 40 orang satu kelasnya, dan ketika dia jumlahnya katakanlah melebihi 40, ya, misalkan 48, 50, itu hanya ditambahkan tambahan poin saja, ya, tidak, katakanlah ketika kelasnya menjadi 100 gitu, ya, tidak proporsional gitu penambahannya, ya, tapi hanya ada tambahan bonus sajalah untuk penambahan mahasiswa. Tapi jarang sekali dosen yang mengajar sampai 100 atau 120 atau berapa dengan konsep insentif ini. Nah, cuman untuk Kampus Merdeka kami melakukan adjustment. Iya. Jadi ketika ada mahasiswa yang diterima dari luar program studinya, maka hitungan insentifnya berubah, terutama ketika ada tambahan mahasiswa. Nah, tambahan mahasiswa yang masuk ke kelasnya itu tambahannya per mahasiswa dihitung. Jadi kalau katakanlah ekstrimnya ada 20 mahasiswa yang dihitung 20 dikali poinnya, dan nilainya mungkin bisa melebihi insentif dia mengajar seperti biasa, gitu, ya. Jadi kita memang mendorong agar dosen lebih dia mau untuk menawarkan, ya, mata kuliahnya di luar, karena kami juga berharap nanti dalam jangka waktu yang tidak lama akan menawarkan mata kuliah ini ke universitas yang lain, ya. Dan mahasiswa atau masyarakat kan kalau dia mau ikut, ya, tentunya dia melihat bahwa dosennya bagus, kontennya bagus, maka dia ikut, gitu, ya. Dan itu rencananya
ya dalam jangka panjang harusnya menjadi pemasukan bagi universitas ya, yang mungkin bisa lebih besar dibandingkan pemasukan yang dari mahasiswa-mahasiswa yang seperti biasa gitu. Jadi kita baru mau melakukan apa ya, semacam adjustment saja seperti itu. Kemudian untuk dosen, ada juga tambahan inisiatif ini. Kalau dia membimbing mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi, misalkan magang, begitu ya. Kan magang itu misalkan magang dengan perusahaan atau industri kan butuh ada semacam apa namanya kontak person dari UNPAD ya. Dan itu adalah dosen-dosen biasanya yang melakukan itu. Dan itu ada tambahan insentif sendiri kalau dosen melakukan itu. Kemudian yang terakhir saya pernah singgung juga, dosen bahkan bisa punya riset sendiri ya, dengan menyertakan mahasiswanya untuk memperoleh hibah ini dari Dikti ini ya, bukan dari UNPAD ya. Itu berupa hibah yang kedai reka itu, yang matching fund ya. Jadi saya pikir kalau dosen-dosen aktif dalam kegiatan ini insentifnya kalau di UNPAD ya ada insentif tambahan lah untuk melakukan itu. Mungkin terakhir, walaupun katakanlah kita mendorong dosen untuk menerima mahasiswa dari luar ya, sebetulnya hitungan IQ-nya Kemdikbud itu bukan berarti dosen dari mahasiswa dalam keluar ya, tapi berapa banyak mahasiswa kita yang keluar. Nah itu dia. Itu insentif yang berbeda sebetulnya, dan insentifnya bukan ke dosen. Kalau itu kan, itu berarti insentifnya sebetulnya ke arah program studi ya. Kalau di ITB contohnya program studinya itu dikasih insentif kalau dia mau membuat mahasiswanya pergi ke kampus yang lain, karena ITB kan katakanlah dia mau pergi kemana gitu ya, nggak ada lagi gitu kan. Kalau di Indonesia dia maunya ke luar negeri seperti UI, UGM gitu. Nah untuk mendapatkan itu ya mau nggak mau kampusnya memberikan insentif agar mereka bisa pergi keluar. Itu mungkin Pak Sahril, Pak, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Pahmi, juga Prof. Rosihan, sudah juga Pak Dalmeri yang sudah membersamai kita dalam diskusi-diskusi ini, termasuk tadi yang catatan Pak Pahmi terakhir tentang bagaimana caranya kita memberikan intensif ya, insentif ya, kepada para dosen pelaku MBKM dengan beberapa skemanya. Ya kalau internal barangkali bisa diklaim di dalam BKD, kalau kita di Palembang ini BKD, LBKD ya, bisa diklaim di situ sebagai beban lebih. Atau kalau keluar mungkin dibuatkan semacam panduan dan regulasi internal sendiri, tentu yang tidak menyalahi peraturan yang ada, sehingga kemudian kita juga bisa menerapkan ini. Ya kesulitan kita itu adalah ketika kita ingin mengikuti perkuliahan pamannya dengan para praktisi yang mereka ini tidak punya niden kan gitu ya, kadang-kadang begitu ya problem-problem yang ada ini. Nah itu solusinya tadi, kalau ada regulasi-regulasi yang bisa memungkinkan, tentu nanti bidang keuangan dan administrasi yang bisa memberikan solusinya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi-diskusi kita. Saya ingin menyapain ada Pak Wakil Rektor satu kami, Pak Dr. Muhammad Adil, yang juga sekarang ini mungkin sedang kalau beliau ingin memberikan sapa salam terhadap koleganya Prof. Rosihan, monggo Pak Dr. Muhammad Adil, Wakil Rektor satu. Ya, sepertinya ada ini. Ada juga salam takzim kami Prof. Kholidi, terima kasih untuk bisa membersamai kita semuanya serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam kesempatan ini seluruhnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dari tadi pagi pukul 9 sampai saat ini kurang lebih pukul 11.20 menit. Baik Bapak-Ibu, untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini kita mungkin cukupkan sampai di sini, dan atas izin kita semua mari sama-sama kita selesaikan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Prof. Rosihan, terima kasih Pak Pahmi, dan terima kasih Pak Dalmeri untuk kesempatannya berbagi. Dan jangan bosan-bosan, kalau kata Pak Dekan kami itu ya, di lain waktu nanti akan kita sambung lagi diskusi-diskusinya. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada panitia. Oh nanti Pak ini Pak ini nanti
Pak Dekan minta pantun ya. Nanti Pak Sandi tolong siapkan pantunnya ya Pak Sandi ya, untuk khusus untuk para sihan. Oke, silakan saya serahkan kepada panitia untuk acara selanjutnya. Oh ya, ada Pak Cendramata ya. Ya, oke, silakan mengambil posisi dengan nama Pak Dalmeri. Ya. Ya, ini songket Palembang berulir merah, dipakai kita siang hari. Terima kasih Pak Dalmeri untuk materinya yang sangat wah. Di lain waktu kita insya Allah bertemu lagi. Nah, ngono Pak ya, pantunnya. Iya. 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 Ini dipaksa kita untuk berpantun ria pada siang ini Bapak Ibu. Iya. Iya, didampingi Pak Dekan ya. Ini semakin apa namanya, semakin banyak yang terdokumentasikan kan semakin abadi ya. Oh ya, ini punya seragam rupanya. Forum Dekan ini. Luar biasa. Oke. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak narasumber yang sudah membersamai kami sebagai pembawa acara dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kehilapan yang ada. Akhirnya wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dalmeri selaku narasumber kita yang telah selesai menyampaikan materinya pada sesi ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan melaksanakan acara penutupan secara resmi. Mohon waktunya. Akan tetapi forum dekan dan workshop Ketua Laboratorium tetap berlangsung secara virtual. Karena acara yang bisa diikuti oleh semua peserta secara umum hanya batas ini. Ditutup dengan nanti acara makan-makan. Saya pikir itu. Pak Dekan, izin mau ditutup? Ada, ya, tutup ada ya, Bu. Penyerahan sertifikat secara virtual untuk dua narasumber kita yang ada online. Ditampilkan, Pak. Baik. Kami akan sampaikan sertifikat sebagai bukti penghargaan dan merasa terima kasih dari Fakultas Syariah dan Hukum. Iya, ini sertifikat yang akan kami sampaikan, serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Rosihan Anwar MAG selaku narasumber dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Bapak Muhammad Fahmi SEMT PhD dari Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Pak Sandi. Kak, langsung aja ya, langsung. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, peserta konsorsium ilmu syariah dan hukum, baik yang ada di offline di ruangan ini maupun yang masih setia di link online, kita akan laksanakan upacara penutupan kegiatan Kirsah 2021 yang offline. Sementara kegiatan forum dekan dan workshop
Kepala Laboratorium akan berlangsung secara virtual. Baiklah, untuk menyingkat waktu, karena memang sudah pada jamnya, barangkali tidak banyak yang kita akan lalui, kecuali sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Haji Marsaid MA, untuk secara resmi menutup kegiatan ini. Kepada Bapak Dekan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Direktur, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan ketiga, para biro, para dekan di lingkungan UIN dan Kota Palembang, para dekan di seluruh Fakultas Syariah Hukum PTKI Indonesia, baik yang hadir secara offline maupun yang online, para narasumber yang sudah memberikan pencerahannya dalam dua hari ini, para panitia dan seluruh peserta yang saya hormati, rahmat, maunah, dan kesehatan, sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dari para narasumber, para guru-guru kita, mulai dari Prof. Amin Sunnah sampai kepada Prof. Rosian Anwar tadi dan Pak Dilemari yang sudah sampai, Prof. Toto Santoso yang sampai di sini, semuanya kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih, semoga menjadi amal jariah. Dan kepada kita semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan secara asik dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam konsorsium ini. Dan kepada teman-teman seluruh dekan Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh dekan di PTKI, lebih khusus kita atas nama dekan-dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Patah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah membuka acara dan sekaligus mengukuhkan laboratorium, pengurus laboratorium untuk PTKI, terutama Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, yang insya Allah sebentar lagi mereka akan melaksanakan lanjutan rapat koordinasi untuk kebijakan-kebijakan ke depan supaya mendapatkan sesuatu yang bernilai pengembangan untuk lembaga yang kita cintai ini. Kita memahami dengan beberapa materi, terutama yang baru disampaikan tadi dalam konsorsium ilmu syariahan, bahwa insya Allah ke depan kita perlu juga mensinergikan antara pemahaman tentang moderasi beragama kepada mahasiswa-mahasiswa kita, kaitannya menuju atau menyongsong MBKM yang sebentar lagi akan kita laksanakan atau kita jalankan. Betapa pentingnya, karena apa, dengan berbagai peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa hukum belakangan ini, kita perlu mensikapi bersama. Maka mudah-mudahan nanti Pak Wadek 1, para Wadek 1 seluruh Fakultas Syariah dan Hukum akan menyikapi bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita yang insya Allah awal Oktober ini, Pak Dek ya, awal Oktober ini di Palembang itu sudah insya Allah sudah mulai kuliah tatap muka. Dan itu nanti kita programkan bersama bagaimana untuk pemahaman tentang moderasi beragama dalam menyongsong MBKM yang sebentar lagi akan kita mencoba untuk melaksanakan itu. Karena itu, kepada semuanya, kami mengharapkan partisipasinya untuk berikutnya, lebih khusus untuk forum dekan. Kami sudah sepakat dengan Pak Ketua, dari pagi sudah komunikasi bahwa untuk forum dekan kaitannya dengan konsorsium ini,
insya Allah sampai di sini. Yang selanjutnya untuk virtual kelihatannya tidak mungkin karena teman-teman sebagian besar ini sudah pada terbang, yang ke Surabaya pun sudah terbang, yang ke Rinci, yang Bengkulu, yang Curup sudah pada ini, tinggal kelihatannya yang masih ada tinggal dekan Fakultas Syariah Hukum Jambi dan Metro. Karena itu Pak Ketua kami laporkan, dan sesuai dengan pembicaraan kita dari pagi, kebetulan juga UIN sedang menerima Komisi 8 pada waktu yang sebentar lagi, insya Allah Komisi 8 itu tiba di universitas, maka kami harus merapat ke sana, perintah rektor. Dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum Bandara Pata Palembang ini kebetulan besok akan menyelenggarakan yudisium, jadi dikomando oleh Pak WD1, WD2, dan WD3 untuk menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan besok. Karena itu atas nama semuanya kami mengaturkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Saya baik pribadi maupun atas nama lembaga sekali lagi mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila amri tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian secara resmi kegiatan Konsorsium Ilmu Syariah dan Hukum telah dinyatakan resmi ditutup dan akan dilanjutkan nanti lewat virtual adalah workshop Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum PT KISE Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umumnya Ibu Nur Hasana MAG. Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil dokumentasi kegiatan ini kami mohon izin untuk kita lakukan foto, sesi foto bersama. Untuk ke depan saya persilahkan Bapak Dekan, Bapak Dalmeri, Bapak WD1, WD2, WD3 dan Bapak Dekan, dekan-dekan yang hadir silakan, dan nanti diikuti oleh seluruh peserta yang hadir secara offline. Kita buat dua sesi aja kalau memang tidak memungkinkan. Silakan Ibu Kale, Ketua Perhimpunan Laboratorium Syariah dan Hukum se-Indonesia, silakan Ibu Nur Hasana. Ibu Ketua Panitia Pelaksana, monggo. Ibu WD3. Ya, silakan dibuat dua sesi aja Ibu, mana yang kira-kira pas kalau memungkinkan. Bapak Badan Ibu Kaprodi, Sekprodi Fakultas Syariah dan Hukum, monggo. Ada Pak Dr. Davis. Oh, Pak, ya, seluruh peserta Pak Dekan memang enggak ada, cuma dibuat dua sesi. Silakan Pak Davis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kadir Bangsa. Saya persilakan. Dan Bapak WD1 UIN Sultan Toha Jambi ya. Benar. Enggak, seluruh Kaprodi Fakultas Sekprodi dan Kaprodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang, monggo. Iya, semua peserta kok, nanti cuman kita lihat posisinya barangkali memungkinkan atau tidak. Ya, silakan. Iya. Ada yang nggak mau di atas ya. Iya. Tidak berimbang di belakang itu jadinya. Dikit sekali. Buka dulu. Oke. Okay. Ya, foto formal dulu. 1, 2, 3. Sudah? Iya. Oh, salam semangat. Apa salam semangat? Oh, top. Iya, salam semangat kata Pak ini. Pak Dalmeri semangat ya. Iya, oke, semangat. Kami mohon agar seluruh Bapak Dekan, Wakil Dekan, baik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Patah, atau bukan, enggak, tetap di tempat Pak
Dapis, Ibu Kaleb. Yang lain, tolong dong, Bapak Ibu yang lain silahkan ke depan. Iya. Iya, yang belum. Ibu Kabak, Ibu Kasop, Pak Fadil, silakan Bapak Ibu, seluruh peserta maksud saya, yang belum foto silakan ikut sisi foto bersama.